Warriors Promise Season 186. Bab 2861, kembali ke kampung halamanku. Di pegunungan, Sumo mengeluarkan peti mati Qian Shunyu. Di dalam peti mati, Qian Shunyu tidak lagi dalam keadaan mati, tetapi diam-diam membuka matanya, tetapi tidak ada ekspresi di matanya, dia tidak memiliki kesadaran. Dahulu kala, Penatua Lin Wanru dari cabang Jing Yue menggunakan hukum kehidupan untuk memulihkan vitalitas Qian Shunyu dan membiarkan Qian Shunyu bangun. Ratusan tahun, selama kamu selalu bisa menemaniku. Melihat Qian Shunyu berbaring dengan tenang seperti putri tidur di peti mati, Sumo memiliki banyak emosi di hatinya. Meskipun ratusan tahun telah berlalu, di dalam hati Sumo, semua ini seperti baru kemarin. Ratusan tahun yang lalu, Sumo di Sekte Roh Surgawi di dunia langit bekerja keras untuk memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi Sang Guan Hao. Pada saat itu, Qian Shunyu, sebagai penguasa Hong King Xuan, tidak ingin melihat Sumo dan Hong King Xuan terlalu dekat. Kemudian, Sekte Tianling mengalami bencana, dan Qian Shunyu diplot oleh Zuo Qiuting, dan dia diracuni oleh obat Jun. Untuk menyelamatkan pihak lain, Sumo memiliki hubungan dengan pihak lain. Sejak itu, Qian Shunyu mengejar dan membunuh Sumo, sebagai pembalasan hidup dan mati. Namun, ketika Sumo diserang dan dibunuh oleh orang-orang dari Sekte Setan Huang Quan dan jatuh ke dalam bahaya besar, Qian Shunyu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Semua ini sangat jelas, dan selalu tak terlupakan bagi Sumo. Dia bersumpah untuk menyelamatkan pihak lain. Astaga! Sumo melambaikan tangannya, dan tutup peti mati Qian Shunyu terangkat. Sumo segera menggunakan hukum hidup dan mati dan mulai memperlakukan Qian Shunyu. Hukum kehidupan di tahap tengah Orde ke-8 sangat kuat. Kekuatan hukum dapat dikatakan dapat hidup dan mati, dan daging dan tulang terus-menerus dikumpulkan di peti mati, membungkus tubuh Qian Shunyu. Tubuh Qian Shunyu sudah lama tidak berbeda dengan orang biasa. Masalahnya adalah jiwa. Dapat dikatakan bahwa Qian Shunyu saat ini tidak memiliki jiwa, tetapi hanya obsesi. Namun, obsesi Qian Shunyu telah berkembang menjadi jiwa yang paling tidak dewasa di bawah asuhan hukum kehidupan. Sumo dapat dengan jelas merasakan bahwa di lautan kesadaran Qian Shunyu, ada jiwa yang sangat kurus dan lemah, yang bahkan bukan 1/10.000 jiwa orang normal. Sinar jiwa ilahi yang dihasilkan oleh obsesi ini benar-benar terlalu lemah, dan belum melahirkan kebijaksanaan spiritual, apalagi kesadaran apapun. Sumo menggunakan hukum kehidupan untuk terus memelihara jiwa Qian Shunyu, membuatnya tumbuh perlahan. Waktu berlalu dengan cepat, dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Perawatan 5 hari itu memang berhasil. Jiwa suci Qian Shunyu hampir tumbuh ratusan kali. Selain itu, Sumo bisa melihat dengan jelas, dan ada sedikit ekspresi di mata Qian Shunyu. Ini membuat Sumo sangat gembira. Selama dia terus menggunakan hukum kehidupan untuk memelihara jiwa Qian Shunyu, tidak akan lama sebelum pihak lain dapat sepenuhnya mendapatkan kembali kesadaran dan memiliki kesadaran. Namun, Sumo juga memiliki sedikit kekhawatiran di hatinya. Apakah Qian Shunyu yang telah diselamatkan seperti ini masih Qian Shunyu? Akankah ada kenangan masa lalu? Jawaban ini harus sangat optimis. Namun, secara keseluruhan, semuanya berjalan ke arah yang benar. Sumo terus merawat Qian Shunyu. Saat ini, kemampuannya sudah cukup untuk memulihkan pikiran lawan. Suara mendesing. Pada saat ini, suara tajam menembus langit datang dari atas langit berbintang, datang ke langit di atas hutan pegunungan, dan berubah menjadi seorang lelaki tua, Penatua ke-6. Sumo, dunia Yunlan tidak lagi aman, kita harus pergi secepat mungkin. Mata tetua jatuh langsung pada Sumo, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Apakah Ji Hao Bai akan segera datang? Sumo melirik tetua ke-6 di atas. Dia tahu bahwa pihak lain akan datang kepadanya cepat atau lambat, dan dia tidak menyembunyikannya dengan sengaja. Menurut perhitungan waktu, mereka seharusnya meninggalkan dunia cahaya agung sekarang dan bergegas menuju Laut Kekacauan. Kita harus mencapai Laut Kekacauan sebelum mereka memasuki saluran kekacauan Yunlan. Penatua ke-6 berkata, dia sudah kembali. Di dunia besar Yunlan, ketika dia mengetahui bahwa Sumo adalah pendamaian di aliansi Bintang Awan Kuno, dia tidak peduli. Bukannya dia mempercayai Sumo, tapi dia bisa yakin bahwa Sumo tidak akan menyelinap pergi. Setelah beberapa waktu bersama, dia sudah mengetahui karakter Sumo. Bagaimana cara mengatur aliansi Bintang Tianlan? Sumo bertanya lagi, Ji Hao Bai akan segera datang, maka Tuan Feng Tian akan segera datang, dan aliansi Bintang Tianlan akan memiliki risiko besar. Ming Hao sudah membuat pengaturan, kata tetua ke-6. Kemana kita akan pergi? Sumo bertanya lagi, pergi sekarang, bisa dikatakan melarikan diri. Ratusan dunia hebat tingkat tinggi, kecuali beberapa dunia hebat khusus, dapat dikunjungi. Penatua ke-6 melirik peti mati di depan Sumo dan berkata dengan suara yang dalam. Baiklah,
Ayo pergi. Sumo bangkit, menyimpan peti mati, dan melayang ke langit. Penatua ke-6 dan Sumo tidak kembali ke Tianlan, tetapi langsung menuju jalan kekacauan. Kita tidak harus pergi ke Tianlan lagi. Tidak dengan Tuan Ming Hao, Sumo bertanya. Tidak perlu, Ming Hao yang akan mengaturnya. Siapapun yang dapat dibawa pergi akan dibawa pergi, dan tidak akan ada bahaya bagi murid biasa untuk tetap tinggal. Kata penatua ke-6. Oke, Sumo mengangguk. Adapun Sekte Divine Peerless, dia tidak mengaturnya. Ini adalah kekuatan kecil yang tersembunyi, tidak ada yang tahu itu terkait dengannya, dan tentu saja tidak ada bahaya. Penatua ke-6 dan Sumo melakukan perjalanan jauh, dan setelah beberapa hari, mereka mendekati pintu masuk Chaos Passage. Pada saat ini, Sumo tiba-tiba berhenti dan berhenti bergerak maju. Apa yang salah? Penatua ke-6 juga berhenti dan bertanya balik. Penatua ke-6, akankah kita pergi ke dunia Tandus? Sumo berkata dengan suara yang dalam. Dunia besar apa itu dunia yang sepi? Penatua ke-6 bertanya dengan curiga. Dia pada dasarnya tahu tentang ratusan dunia tingkat tinggi di 3000 dunia, tetapi dia belum pernah mendengar tentang dunia yang sepi. Di dunia besar tingkat rendah, mungkin perlu 20 tahun bagi kita untuk bergegas langsung ke lautan kosmos. Kata Sumo, dia tiba-tiba ingin kembali ke dunia yang sepi, tapi itu bukan ide yang terburu-buru, tapi sebuah tujuan. Di dunia yang sunyi, dia bisa menyelamatkan Qian Sunyu dengan lebih baik, atau di benua Chang yang asli, dia bisa menyelamatkan Qian Sunyu dengan lebih baik, dan dia harus kembali ke tanah airnya. 20 tahun, ketika tetua ke-6 mendengar kata-kata itu, dia sedikit mengernyit. Jarak ini benar-benar agak jauh, buang-buang waktu, dan juga agak berbahaya dari lautan kosmos. Setelah hilang, itu akan sedikit merepotkan. 6 tetua, saya pasti akan meningkatkan hukum untuk Anda di masa depan, tetapi akan ada proses di tengah, dan kultivasi saya tidak akan dapat dicapai dalam satu gerakan. Sumo memperingatkan. Oke, dengarkan kamu. Penatua ke-6 mengangguk tak berdaya. Ranah kultivasi Sumo telah ditingkatkan ke alam keberuntungan untuk meningkatkan hukum baginya. Ini benar-benar periode waktu yang sulit. Untungnya, dia memiliki kesabaran. Dengan bakat dan kekuatan Sumo, hari ini tidak akan terlalu lama. Ayo pergi. Sumo mengangguk, dan segera terbang kembali. Dia mengambil penatua ke-6 dan terbang ke tempat Yunlan pertama kali keluar dari gurun, yang akan memungkinkannya untuk lebih memahami arah. Kemudian, Sumo dan tetua ke-6 menerobos ruang, pergi jauh ke dalam kehampaan, dan memasuki lautan kosmos. Dunia Tandus seharusnya masih ada di sana, aku bertanya-tanya bagaimana orang-orang dari Shenmen yang tak tertandingi mengaturnya. Sumo merenung dalam hatinya saat terbang. Tidak mungkin dunia Tandus dihancurkan begitu cepat. Itu harus tetap ada. Terakhir kali, dia menginstruksikan orang-orang dari gerbang surgawi yang tak tertandingi untuk pergi ke dunia Tandus dan menyelamatkan beberapa makhluk di dunia Tandus. Mereka yang termasuk dalam gerbang surgawi yang tiada taranya tidak tahu situasi saat ini. Apa masalahnya? Mungkin saja mereka belum mencapai alam Tandus. Lagi pula, dengan kecepatan orang-orang Shenmen yang tak tertandingi, bahkan jika mereka terbiasa dengan rutenya, akan membutuhkan waktu 60 atau 70 tahun untuk menempuh perjalanan. Waktu, terburu-buru, berlalu dengan cepat. Sepanjang jalan, penatua ke-6 dan Sumo mengobrol tanpa sepatah kata tentang 3000 dunia, tentang banyak pahlawan, tentang pengalaman seni bela diri, dan tentang pengalaman hidup. Tanpa disadari, keduanya saling mengenal, hubungan itu tidak terlihat, dan mereka semakin dekat. Ketika Sumo dan tetua ke-6 sedang dalam perjalanan di lautan kosong, Ji Haobei membawa Tian Po, Tuan Feng Tian dan Ji Hailan ke dunia Yunlan dan terbang keluar dari saluran yang kacau. Sumo adalah murid dari Aliansi Bintang Lentera Langit, dan ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Lord Feng Tian melihat langit berbintang yang familiar di depannya dan berkata dengan suara yang dalam. Mereka pergi ke Great World of Light sebelumnya, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Kedua penguasa altar dari Altar Cahaya hampir tidak tahu apa-apa tentang Sumo. Semuanya dilakukan oleh 6 sesepuh sendirian. Meskipun Ji Haobai kuat, dia tidak punya pilihan. Dia sangat memeras altar cahaya, dan kemudian dia datang ke dunia besar Yunlan. Tangkap semua yang terkait dengan Sumo, saya ingin melihat, di mana lagi Sumo bisa melarikan diri. Ji Haobai berkata dengan acuh tak acuh, bahwa Sumo ada di kelopak matanya. Bagian bawah lari, jika dia tidak menariknya keluar, dia akan kehilangan muka. Ya, Yang Mulia Tuan Feng Tian mengangguk. Pergi, bawa kami ke Aliansi Bintang Tianlan. Ji Haobai memerintahkan. Pergi. Yang Mulia Feng Tian mengangguk lagi, lalu memimpin dan terbang ke arah Aliansi Bintang Lentera Langit. Warriors Promise Bab 2862, Ji Haobai yang tidak bermoral. Lord Feng Tian membawa Ji Haobai, Tian Po, dan Ji Hailan ke arah Tianlan Star Alliance.
Namun, hanya beberapa jam setelah dia terbang, beberapa utusan bergetar dengan panik di ring penyimpanan. Ketika dia memeriksanya, dia langsung terpana. Jimat komunikasi ini dikirim kepadanya oleh beberapa penguasa Guyun beberapa waktu lalu. Namun, karena dia tidak berada di dunia Yunlan, dia tidak menerima berita apapun. Sekarang dia kembali, berita datang satu demi satu. Aliansi Bintang Awan Kuno benar-benar hancur. Tuan Yang Mulia Ming Hao benar-benar bergabung dengan tetua keenam dari dunia cerah hebat dan yang lainnya untuk menyerang Aliansi Bintang Awan Kuno saat dia pergi. Brengsek, Yang Mulia Feng Tian segera menghentikan tubuhnya dan meledak menjadi marah. Ini mengerikan. Dia menyelamatkan Ming Hao dan tetua keenam di Laut Kekacauan, tetapi mereka berdua berbalik dan menggigit, mereka benar-benar gila. Feng Tian, ada apa? Ji Haobai berhenti di samping Yang Mulia Feng Tian dan bertanya dengan ekspresi ringan. Tuan Muda Haobai, saya ditipu. Tuan Feng Tianzun berkata dengan ekspresi jelek. Apa maksudmu? Ji Haobai bertanya dengan curiga. Selama ketidakhadiran saya dari Aliansi Bintang Awan Kuno, Yang Mulia Tuan Feng Tian dan Penatua Kenam menghancurkan Aliansi Bintang Awan Kuno. Tentu saja, Sumo juga ada di sana. Yang Mulia Feng Tian berkata. Apa? Wajah Ji Haobai tenggelam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemarahan muncul di hatinya. Dia tidak marah karena Aliansi Bintang Awan Kuno dihancurkan, tetapi karena dia merasa sedang dipermainkan oleh Sumo, Ming Hao, Penatua Kenam, dan lainnya. Jika harapan saya tidak buruk, Sumo, Penatua Kenam, Tuan Ming Hao dan yang lainnya tidak lagi berada di dunia Yunlan. Tuan Feng Tian berkata dengan wajah muram. Apakah mereka semua mencari kematian? Wajah Ji Haobai juga pucat. Dia telah sibuk begitu lama, dari surga dan alam manusia ke dunia cahaya agung, dan dari dunia cahaya agung ke dunia besar Yunlan, tetapi dia tertinggal selangkah demi selangkah. Dimainkan selangkah demi selangkah. Ini tidak bisa tidak membuatnya marah. Kapan dia pernah begitu sedih, cucu bermartabat dari Raja Alam Tianbei di surga dan alam manusia. Biksu itu tidak bisa lari dari kuil, Tuan Haobai, mari kita pergi ke Aliansi Bintang Awan Kuno terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke Aliansi Bintang Tianlan. Yang Mulia Tuan Feng Tian berkata. Kemudian, sekelompok empat orang bergegas ke Aliansi Bintang Awan Kuno. Ketika dia datang ke Aliansi Bintang Awan Kuno, Yang Mulia Tuan Feng Tian bahkan lebih marah. Aliansi Bintang Awan Kuno saat ini tidak hanya ada dalam nama saja, tetapi juga bintang utama dan banyak bintang terbaik hilang. Seluruh Aliansi Bintang Awan Kuno, meskipun masih ada sejumlah besar bintang cabang, tetapi stagnan. Sosok Yang Mulia Tuan Feng Tian, berdiri di tempat bintang awan kuno awalnya berada, diselimuti segala arah dengan kesadaran ilahi, dan lusinan bintang di sekitarnya semuanya berada dalam persepsinya. Us! Suara menembus udara terdengar, dan dari segala arah, ada banyak sosok yang terbang menuju Yang Mulia Feng Tian dengan cepat. Ini adalah penatua dari beberapa cabang aliansi bintang awan kuno. Mereka menemukan bahwa Yang Mulia Feng Tian telah kembali dan segera berkumpul. Pemimpin, kamu akhirnya kembali. Tuan, Sumo dan Yang Mulia Ming Hao, bersama dengan orang-orang dari dunia cerah besar, memecat aliansi bintang awan kuno, dan banyak raja mati. Tolong atur ulang aliansi bintang awan kuno. Semua tetua cabang Guyun, semua dengan kesedihan di wajah mereka, dapat menemukan tulang punggung kembalinya Tuhan. Ketika Tuan Feng Tian mendengar kata-kata itu, dia terdiam, wajahnya sangat suram sehingga air hampir menetes. Feng Tian, pergi ke Tianlan dulu. Ji Haobai mengingatkan. Ikuti aku. Yang Mulia Feng Tian mengabaikan banyak tetua dari cabang awan kuno, dan memimpin Ji Haobai dan mereka bertiga ke aliansi bintang Tianlan dengan cepat. Ketika keempatnya datang ke aliansi bintang Tianlan sudah banyak berubah. Seluruh Tianlan telah benar-benar tersebar. Aliansi yang dibentuk oleh lebih dari 10.000 bintang tersebar dalam jangkauan yang luas, seolah-olah aliansi itu bubar, dan setiap bintang tampak ada secara independen. Empat orang, Tuan Feng Tianzun, langsung menemukan bintang utama Tianlan. Pada saat ini, bintang utama Tianlan hampir kosong, dan hanya beberapa prajurit biasa, Tuan Terhormat Tianlan dan para murid markas, tidak dapat melihat satupun. Mereka semua melarikan diri, Yang Mulia Feng Tian berkata dengan wajah muram. Perasaan ilahinya terus-menerus diselidiki di Tianlan Star. Di markas besar Tianlan, hampir tidak ada barang berharga dan petunjuk. Tianpo, hancurkan bintang ini. Ji Haobai berkata dengan ringan. Ya, Nyonya Tian mengangguk, dan siap untuk mengambil tindakan dan menghancurkan Tianlan Sing. Tunggu. Pada saat ini, Ji Hailan, yang telah terdiam beberapa saat, tiba-tiba berbicara, dia memandang Ji Haobai, dan berkata, ada banyak prajurit biasa di atas bintang ini, menghancurkan bintang ini sama dengan membunuh orang-orang ini.
Meskipun tidak ada seorang pun di markas besar Tianlan, ada banyak prajurit di bintang Tianlan. Hailan, orang-orang ini seperti semut. Mereka hidup di bawah dan diinjak-injak. Bagi mereka, hidup tidak ada artinya. Ji Haobai berkata dengan ringan. Tidak peduli apa, kamu tidak bisa membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Ji Hailan berkata, dia keluar kali ini, pertama keluar untuk mengalami, dan kedua, untuk melihat Ji Haobai, sehingga pihak lain akan melanggar hukum di luar. Karena, setiap kali Ji Haobai meninggalkan surga dan alam manusia, akan ada banyak masalah. Nyonya Tian tetap diam, apakah itu Ji Haobai atau Ji Hailan, mereka berdua adalah tuannya, dan dia tidak akan memihak siapapun. Hailan, kamu terlalu naif. Di dunia ini, orang kuat mana yang tidak penuh dengan pembantaian? Tidak ada gunanya menunjukkan belas kasihan kepada yang lemah. Sebagai semut yang rendah hati, mereka akan dibunuh atau terus menjadi lebih kuat. Ji Haobai berkata dengan senyum ringan. Berguna untuk membunuh dengan sia-sia. Bukankah tidak ada artinya menghancurkan bintang ini? Ji Hailan membalas. Hailan, bukan terserah Anda untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Setelah saya kembali, Anda dapat melaporkan tindakan saya kepada ayah atau bahkan kakek saya. Petik 2. Ji Haobai mencibir, berbalik untuk melihat Po Tian, dan berkata, Po Tian, Anda belum melakukannya. Tuan Tian tetap diam dan melirik Ji Hailan. Melihat bahwa yang terakhir tidak mengatakan apa-apa, dia mengangguk ringan, dan kemudian membuat langkah berani. Tian Po sangat kuat sehingga membuat orang berdebar-debar. Saya melihat telapak tangannya yang tua terangkat dan menggenggam ke arah langit di depan Tian Lansing. Dalam sekejap, Tian Lansing yang sangat besar, seolah-olah ditekan oleh kekuatan yang menakutkan, mulai perlahan berubah bentuk. Namun, sebagai bintang utama dari aliansi bintang Tianlan, Tian Lansing memiliki perlindungan yang kuat bahkan jika orang-orang Tianlan tidak ada di sana. Saat diserang, cahaya putih menyilaukan segera meletus. Formasi penjaga yang diatur di Tian Lansing diaktifkan secara pasif, segera memobilisasi Origin Ki pada bintang-bintang dan mulai menjaga Tian Lansing. Namun, kekuatan Tian Po benar-benar menakutkan. Bintang Tianlan, yang tidak dijaga oleh siapapun, tidak dapat menghentikan Tian Po sama sekali. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa bintang Tianlan yang besar terus-menerus diperas, berubah bentuk, dan terkonsentrasi, dan daya tahannya akan segera mencapai yang ekstrim. Ledakan. Setelah sekitar 20 napas, bintang utama besar Tianlan meledak, berubah menjadi debu tak berujung, dan meledak di langit berbintang kosmik, memusnahkan ratusan juta makhluk hidup. Ji Hailan tanpa ekspresi, alisnya sedikit mengkerut, dan dia menjadi semakin tidak puas dengan sepupu ini di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Feng Tian, Tian Po, cari seluruh aliansi bintang Tianlan, tuan muda ini akan memberitahu Sumo dan yang lainnya bahwa semakin mereka berjuang, semakin menyakitkan pelajaran yang mereka bayar. Ji Haobai mencibir dan memerintahkan dengan keras. Selanjutnya, aliansi bintang Tianlan menyebabkan bencana besar. Ji Haobai dan yang lainnya mencari di seluruh aliansi bintang Tianlan. Karena mereka tidak dapat menemukan penguasa Tianlan, mereka memulai pembunuhan besar-besaran. Tidak kurang dari lusinan bintang dihancurkan, dan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik cabang Tianlan dibantai. Untuk sementara waktu, seluruh aliansi bintang Tianlan penuh dengan darah, dan banyak prajurit melarikan diri dan meninggalkan wilayah aliansi bintang Tianlan. Bencana aliansi bintang Tianlan berlangsung selama lebih dari setengah bulan. Setelah setengah bulan, Ji Haobai menyerah. Kemudian, Yang Mulia Feng Tian segera mengatur ulang aliansi bintang awan kuno. Yang Mulia Fawu dan lebih dari selusin penguasa terhormat dari awan kuno tidak meninggalkan dunia besar Yunlan dan muncul satu demi satu. Yang Mulia Taiying juga keluar lagi untuk membantu Yang Mulia Feng Tian membangun kembali aliansi bintang awan kuno. Setelah sebulan perbaikan, aliansi bintang Guyun pada dasarnya telah pulih kecuali kehilangan selusin penguasa, dan Tianlan telah menjadi sama dengan Guyun sebelumnya, yang hanya ada dalam nama. Di seluruh dunia Yunlan, aliansi bintang awan kuno adalah satu-satunya. Bab 2864 juga harus mengikuti. Gu Yunxing dipindahkan ke aliansi bintang awan kuno dan menjadi bintang utama aliansi bintang awan kuno lagi. Gunung gantung, di Istana Emas, Ji Haobai duduk di kursi utama, dan Yang Mulia Feng Tian dan Yang Mulia Taiying duduk di bawah. Ji Haobai memanggil Yang Mulia Feng Tian sendirian, tetapi yang terakhir membawa Yang Mulia Taiying bersamanya. Feng Tian, bukan karena putra ini tidak membantumu. Sekarang Anda dapat melihat bahwa tidak mudah untuk menemukan Sumo, dan tidak mungkin bagi putra ini untuk menghabiskan semua waktu untuk masalah ini. Ji Haobai mengabaikannya. Yang Mulia, melihat Yang Mulia Feng Tian. Meskipun dia sangat tidak senang di dalam hatinya, dia tidak ingin melanjutkan sekarang.
Selain itu, setelah menghancurkan banyak orang dan banyak bintang di Tianlan, kemarahannya juga banyak mereda. Ketika Tuan Feng Tian mendengar kata-kata itu, hatinya langsung tenggelam. Jika Ji Haobai meninggalkan tangannya, Ming Hao, tetua keenam dan yang lainnya akan melawan lagi. Dengan kekuatan aliansi bintang awan kuno saat ini, dia tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Tuan muda Haobai, jika Anda pergi, saya khawatir Ming Hao dan tetua keenam akan muncul kembali. Akan sulit bagi saya untuk menghadapinya. Tuan Feng Tianzun berkata dengan ekspresi serius. Jangan khawatir, orang-orang di Great Bright World harus dapat melihat situasi dengan jelas, dan Elder Kenam tidak akan mengambil inisiatif untuk mencari kematian. Ji Haobai berkata dengan suara yang dalam. Sekarang, dengan mengingat namanya, bagaimana mungkin enam tetua dan Tuan Yang Mulia Ming Hao berani menyerang aliansi bintang awan kuno lagi? Bahkan jika dia pergi, keduanya tidak akan begitu gila. Ini, Tuan Muda Haobai, Anda berjanji untuk membantu saya menangani Sumo. Sekarang Anda pergi, akan melanggar janjinya. Ji Haobai tahu apa yang dia maksud dengan Feng Tianzunzu, tetapi dia tidak malu, tetapi sedikit tidak senang di hatinya. Saya sangat membantu Anda, dan Anda masih ingin saya membantu Anda sepanjang waktu. Feng Tian, bukan karena putraku tidak mau membantumu. Dunia Yunlan sangat besar, dan alam semesta tidak terbatas. Jika mereka berlari ke kedalaman alam semesta, bagaimana saya akan menemukannya? Bisakah itu masih menghancurkan Yunlan? Tidak bisakah dunia landa? Ji Haobai berkata perlahan, bukannya dia tidak ingin mencarinya, tapi dia benar-benar tidak ingin membuang energi. Selain itu, Anda Feng Tianzun terutama berurusan dengan Sumo, tetapi Anda bahkan tidak memiliki alat tawar-menawar yang layak. Bahkan jika Anda memiliki teman Sumo, atau item yang berisi napas Sumo, itu sangat bagus, tetapi Anda tidak punya apa-apa, bagaimana kami bisa menemukannya? Tuan Muda Bai Hao, sebenarnya, tidak sulit untuk menemukan Sumo. Pada saat ini, Tuan Taiying, yang telah lama terdiam, tiba-tiba angkat bicara. Mari kita dengarkan, mata Ji Haobai tertuju pada Tuan Taiying. Dia belum pernah melihat pihak lain, tetapi karena pihak lain punya cara, dia secara alami harus mendengarkan. Sumo dulunya adalah murid dari Aliansi Bintang Awan Kuno. Dalam Aliansi Bintang Awan Kuno, ia memiliki master, master, dan dua kakak perempuan senior. Sumo adalah orang yang menghargai persahabatan dan menunggu dengan pena tua keenam. Masalah orang yang menyerang Guyun tidak akan menyakiti Tuan, Tuan, dan saudarinya sama sekali. Master Taiying berkata, ini adalah cara terbaik untuk menghadapi Sumo saat ini. Pada saat ini, Yang Mulia Guru Taiying tidak mengalami cedera. Meskipun Sumo melahap sebagian jiwanya, dia, yang memiliki hukum hidup dan mati, pulih ke puncaknya dalam waktu singkat. Oh! Mata Ji Haobai berbinar ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu dia berbalik untuk melihat Yang Mulia Feng Tian dan berkata, mengapa kamu tidak membicarakan masalah yang begitu penting? Ini, mereka semua dari Guyun, dan mereka tidak memiliki banyak kontak dengan Sumo. Yang Mulia Feng Tian berkata dengan ragu-ragu, tentu saja dia memikirkan hal ini, tetapi Yang Mulia Fawu adalah Guyun orang tua dari Aliansi Bintang, dan hubungannya dengan dia juga sangat baik, dia tidak ingin bertindak tanpa Tuhan. Sama sekali. Bahkan jika itu hanya Jin Agung dan dua murid perempuannya, ini masih tidak dapat diterima oleh penguasa hukum. Selain itu, jika dia bahkan berurusan dengan orang-orangnya sendiri untuk memindahkan Sumo, hati Aliansi Bintang Awan Kuno akan tersebar. Singkatnya, dia tidak ingin mengambil langkah ini kecuali dia harus. Pemimpin aliansi, dan Duan terus-menerus dilecehkan olehnya. Sumo sangat licik. Jika kita tidak kejam, kita tidak akan bisa melawan Sumo sama sekali. Yang Mulia Taiying berkata. Yang Mulia Feng Tian sedikit mengernyit, menyalahkan Yang Mulia Taiying di dalam hatinya, tetapi dia juga tahu bahwa Yang Mulia Taiying memiliki niat baik, dan ini memang cara yang bagus untuk berurusan dengan Sumo. Lakukan saja ini, dan tangkap semua orang yang terkait dengan Sumo. Ji Haobai berkata dengan suara yang dalam, dan Yang Mulia Guru Feng Tian tidak diizinkan untuk membantah sama sekali. Tentu saja, Ji Haobai tidak mempersulit Yang Mulia Feng Tian untuk melakukannya, dia melanjutkan, orang-orang ini adalah anggota Anda dari Aliansi Bintang Awan Kuno, Anda dapat berkomunikasi dengan mereka terlebih dahulu, dan kemudian menempatkan mereka di bawah tahanan rumah, tanpa merobek wajah Anda. Titik petik 2. Oke, Yang Mulia Feng Tian mengangguk tak berdaya. Dalam keadaan saat ini, jika dia ingin terus berurusan dengan Sumo, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Kemudian, ketiganya secara singkat membahas beberapa kata, dan masalah itu ditangani oleh Yang Mulia Feng Tian sendiri. Segera, Lord Fawu, Supreme Jin dan Lin Ya semuanya ditempatkan di bawah tahanan rumah. Namun, Lin Chang, murid lain dari Mahaguru Jin, telah lama menghilang, dan Yang Mulia Guru Taiying telah lama mencarinya, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali.
Sebenarnya, Yang Mulia Guru Fawu, Maha Guru Jin, dan Lin Ya tidak berada di bawah tahanan rumah, tetapi mematuhi instruksi Yang Mulia Feng Tian, dan pergi mengasingkan diri di Gunung Suci Suankong. Yang terhormat Lord Feng Tian berharap mereka bertiga tidak akan muncul di periode waktu berikutnya, dan tidak mengendalikan apapun di dunia luar. Tuan Fawu mengerti bahwa Yang Mulia Feng Tian mengandalkan mereka untuk berurusan dengan Sumo. Dia tidak keberatan atau setuju. Tiga Tuan Fawu ditempatkan di bawah tahanan rumah, dan Tuan Feng Tian Zun membatasi Sumo untuk datang ke gunung dalam waktu setengah tahun, jika tidak dia akan mengeksekusi tiga Tuan-Tuan Fawu. Berita itu menyebar seperti embusan angin dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia Yunlan. Menyebabkan kegemparan di antara prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Manajemen senior Aliansi Bintang Awan Kuno secara alami menyadari situasinya, tetapi lebih banyak orang tidak tahu apakah ketiga orang itu benar-benar berada di bawah tahanan rumah, tetapi berita itu datang dari Gunung Gantung, dan pada dasarnya telah dikonfirmasi. Untuk sementara, ada ratusan juta prajurit di dunia Yunlan, dan mereka merasa tidak berharga bagi Tuan Yang Durhaka, dan menghela nafas bahwa Tuan Yang Terhormat Feng Tian bahkan akan berurusan dengan rakyatnya sendiri untuk berurusan dengan Sumo. Namun, berita ini tidak membuat banyak gelombang di dunia Yunlan. 6 bulan kemudian, Sumo tidak muncul. Dan kemudian, 1 tahun telah berlalu. 2 tahun telah berlalu. Selama 2 tahun penuh, apalagi Sumo tidak muncul, tidak ada tuan dan murid elit dari Aliansi Bintang Tianlan tidak muncul, dan mereka benar-benar menghilang dari dunia Yunlan, dan para tetua keenam dan dunia orang-orang cerah lainnya adalah juga hilang. Pada hari ini, Ji Haobai, Tian Po, Ji Hailan, Feng Tian Zunzu, Taiying Zunzu berkumpul di aula. Feng Tian, saya telah menunggu selama 2 tahun, dan saya pasti tidak akan menunggu lebih lama lagi. Aku akan pergi hari ini. Ji Haobai berkata dengan sungguh-sungguh kepada Yang Mulia Tuan Feng Tian. Meskipun dia telah berada di Gunung Suci Gantung selama 2 tahun terakhir, dia merasa nyaman. Tapi hari yang membosankan ini, dia benar-benar tidak sabar. Tuan Muda Haobai, tetua keenam dari Altar Cahaya, pasti tahu keberadaan Sumo. Mari kita pergi ke Dunia Besar Cahaya lagi. Selama kita dapat menemukan tetua keenam, kita dapat menemukan Sumo. Tuan Feng Tian berkata, penatua keenam mungkin tidak di dunia yang cerah, tetapi jika Anda melarikan diri, biksu itu tidak dapat melarikan diri dari kuil. Kekuatan 6 tetua di dunia cahaya berakar dalam, dan mudah untuk menemukan satu sama lain. Apakah kamu berpikir ini mungkin? Ji Haobai berkata dengan dingin. Dia tidak ingin membuang waktu dan tenaga. Kecuali dia yakin Sumo berada di dunia cerah hebat, dia tidak ingin lari lagi. Apakah kamu baru saja menyerah? Yang Mulia Tuan Feng Tian sedikit tidak mau menyerah. Tentu saja saya tidak akan menyerah dalam hal ini, maka Guru Fauzun, Maha Guru Jin dan Lin Ya, putra ini mengambil, jika Sumo benar-benar peduli pada mereka, dia akan menemukan putra ini cepat atau lambat, jika tidak, itu akan terjadi. Membutuhkan waktu paling lama 100 tahun, saya akan mengeksekusi mereka bertiga. Ji Haobai berkata sambil tertawa, bagaimana Sumo bisa bermain dengannya begitu lama, bagaimana dia bisa kembali dengan tangan kosong. Ini, ketika Tuan Feng Tian mendengar kata-kata itu, hatinya terkejut. Jangan bicarakan itu saja, Nyonya Tian, Anda pergi dan tangkap 3 Tuan Fauzun. Ji Haobai mau tidak mau menginstruksikan kepada Nyonya Tian. Tuan Tian mengangguk dan berjalan keluar dengan cepat, tepat di depan Istana Emas. Saya melihat telapak tangannya yang tua meraih di udara, dan seluruh istana menghilang dalam sekejap. Dengan kekuatan Tian Po, istana dan 3 orang di istana secara paksa dibebankan langsung tanpa persetujuan Jin Wuxiang Ren dan yang lainnya. Tuan Muda, sudah selesai. Nyonya Tian kembali ke aula utama dan berkata kepada Ji Haobai, yang bergegas keluar dan kembali dalam 5 napas. Bagus sekali, ayo pergi. Ji Haobai sedikit mengangguk, dan hendak pergi bersama Nyonya Tian dan Ji Hailan. Tuan Muda Haobai, tolong pelan-pelan. Pada saat ini, Yang Mulia Guru Taiying, yang telah terdiam beberapa saat, tiba-tiba angkat bicara. Ada apa denganmu? Ji Haobai memandang Yang Mulia Guru Taiying. Saya ingin mengikuti Tuan Muda Haobai. Venerable Master Taiying mengepalkan tinjunya ke arah Ji Haobai dengan ekspresi yang sangat hormat di wajahnya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Yang Mulia Tuan Feng Tian tenggelam, tetapi dia tidak banyak bicara. Yang Mulia Taiying bersedia mengandalkan orang lain, ini adalah pilihan pihak lain. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengikuti putra ini? Ji Haobai bertanya dengan acuh tak acuh, kata-katanya penuh dengan keunggulan. Yang dia tanyakan bukanlah mengapa Yang Mulia Taiying ingin mengikutinya, tetapi apa yang salah dengannya. Memenuhi syarat untuk mengikutinya. Jika Anda ingin mengikutinya, Anda juga harus memenuhi syarat. Tuan Muda memiliki status terhormat dan merupakan pahlawan tertinggi yang langka di 3000 dunia.
Masa depan adalah milik Tuan Muda, Tai Ying tidak memenuhi syarat untuk mengikutinya selamanya, tetapi dia ingin menyaksikan legenda Tuan Muda. Tuan Tai Ying berkata dengan sungguh-sungguh, dia tidak mengatakan betapa luar biasanya dia, tetapi memuji Ji Haobai. Dia telah melihat melalui Ji Haobai sejak lama, seorang anak laki-laki berbulu dengan rasa superioritas alami. Dia memuji pihak lain jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Dia ingin meninggalkan dunia Yunlan, karena begitu Ji Haobai pergi, aliansi bintang awan kuno tidak bisa memberinya perlindungan yang cukup, dan Sumo tidak akan membiarkannya pergi. Jadi, dia ingin meninggalkan dunia Yunlan, dan Ji Haobai adalah tangganya. Hahaha. Ji Haobai tertawa ketika dia mendengar kata-kata itu dan berkata, Tai Ying, aku tahu kamu menyanjung, tetapi apa yang kamu katakan itu benar. Di era masa depan, hanya beberapa orang yang akan menjadi protagonis di era tersebut, dan saya, Ji Hao, adalah protagonis di era tersebut. Bai adalah salah satunya. Jadi, saya ingin menyaksikan jalan legendaris Tuan Muda. Yang Mulia Guru Tai Ying berkata sambil tersenyum. Ya, kamu bisa mengikutiku. Selanjutnya, saya akan melakukan perjalanan ke lebih dari 10 dunia besar untuk mengalami pahlawan tertinggi dari dunia besar itu, dan melihat apakah orang-orang itu dapat pergi ke Luoyang bersama saya. Hua Tianshu, jika namanya tidak benar, kita akan pergi ke Wang Tian Great World untuk menemukan Yu Changhai. Ji Haobai berkata sambil tersenyum. Ya, Yang Mulia Tuan Tai Ying mengangguk dan tersenyum diam-diam di dalam hatinya, Ji Haobai ini sangat pandai membodohi. Selain itu, wajah Nyonya Tian tidak berekspresi, dan Ji Haobai menerima pengikut, yang normal, namun, Ji Hailan, yang diam, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ji Haobai sudah memberitahunya sendiri bahwa dia akan menantang beberapa pahlawan tertinggi lainnya, tetapi dia tidak terlalu tertarik. Namun, jika Ji Haobai pergi, dia secara alami akan mengikutinya. Langit disegel, dan akan ada periode kemudian. Ji Haobai tersenyum pada Yang Mulia Feng Tian, dan kemudian membawa Tian Po, Ji Hailan, dan Yang Mulia Tai Ying, dan meninggalkan Gunung Suci Xuan Kong dengan gagah. Tuan Feng Tian memandang keempat orang yang pergi dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, tetapi dia tidak khawatir bahwa Ji Haobai akan berada dalam bahaya setelah dia pergi, karena bahkan jika Tetua Kenam dan Tuan Ming Hao datang bersama, mustahil untuk mempertahankannya. Apa yang sedikit dia khawatirkan adalah apakah aliansi bintang awan kuno dapat bertahan hidup dengan stabil. Bab 2865 Mangkuk Jiwa Neraka. Butuh sekitar 30 tahun bagi Sumo dan Tetua Kenam untuk mencapai dunia yang sepi. Di permukaan, dunia tandus tidak banyak berubah dari masa lalu, dan masih cukup makmur. Ada bintang yang tak terhitung jumlahnya dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Sumo dapat dengan jelas merasakan bahwa hanya dalam 100 tahun, ruang di dunia yang sepi menjadi lebih rapuh. Dengan kata lain, dunia yang sunyi telah mencapai ambang kehancuran, dan itu dapat sepenuhnya hancur kapan saja. Setelah datang ke dunia yang sepi, Sumo mengambil Tetua Keenam dan langsung pergi ke Gu Zuxing di mana Guling Xinghe berada. Bagian yang tersisa dari benua langit telah diintegrasikan ke dalam Gu Zuxing. Kali ini, dia akan pergi ke benua langit. Mungkinkah orang-orang dari Shenmen yang tiada taranya belum tiba? Saat terbang, Sumo menebak dalam hatinya. Budidaya Shenmen yang tiada taranya tidak tinggi, dan dia merasa bahwa dunia tandus harus memakan waktu lama, dan dia mungkin telah kembali lebih awal. Tanpa kata-kata, Sumo datang ke Gu Zuxing dengan lancar. Berdiri di langit di atas Gu Zuxing, Sumo menunduk, menatap Gu Zuxing yang familiar dengan emosi tak terbatas di matanya. Kesadaran ilahinya menyelimuti seluruh Gu Zuxing, dan dia melihat beberapa teman lama. Gu Zuxing tidak berubah sama sekali, yang menunjukkan bahwa orang-orang Shenmen yang tiada taranya memang belum kembali. Sumo menahan napas, tidak ada yang bisa menemukannya. Sekte Roh Surgawi masih ada di sana, dan Istana Mendalam Kaisar juga ada di sana. Sumo berbisik pada dirinya sendiri, milik bagian dari benua langit itu, Sekte Roh Surgawi dan Istana Kaisar Suan masih hidup dan sehat, meskipun mereka telah banyak berubah, penampilan mereka hampir sama. Selain itu, kedua sekte sangat makmur. Namun, saat ini, Tian Lingzong bukan lagi Tian Lingzong, dan Istana Mendalam Kaisar bukan lagi Istana Mendalam Kaisar. Sekte Roh Surgawi dihancurkan oleh Sekte Setan Musim Semi Kuning di awal, dan 9 puncak Roh Surgawi rusak parah. Adapun Istana Mendalam Kaisar, yang diintegrasikan ke dalam Istana Dewa Langit pada awalnya, gerbang gunung Istana Mendalam Kaisar saat ini adalah kekuatan lain. Namun, sangat disayangkan bagi Sumo bahwa kota asalnya, kota Linyang, dan bahkan kerajaan Tianyu dan Hongyu telah menghilang bersama. Sosok Sumo melintas dan dia datang ke Tian Lingzong.
Sosoknya seperti hantu, dan satu tarikan napas dapat mengubah ruang, sehingga tidak ada yang bisa menemukan keberadaannya. Dia berjalan melewati lembah Wuyi, puncak King Tian tempat tinggalnya, dan terakhir puncak Xuan Tian, tempat tinggal Qian Sunyu dan Hong King Xuan. Tapi tempat ini tidak lagi seperti dulu. Setelah ratusan tahun terburu-buru, segalanya telah berubah. Su Mo diliputi emosi, lalu meninggalkan Tian Lingzong dan terbang ke tempat istana Kaisar Xuan berada. Dalam perjalanan, dia melewati pegunungan Wilderness, tetapi area di mana Gunung Suci Wilderness berada telah menghilang. Tiga monster liar Qin Budi tidak tahu di mana mereka sekarang. Su Mo tidak ingin menemukan mereka bertiga. Mereka memiliki jalan yang berbeda. Selain itu, dia sudah menjelaskan orang-orang Shenmen yang tiada taranya. Dia bisa membawa sebanyak mungkin orang dari dunia yang sepi itu. Agaknya, Qin Budi dan mereka bertiga akan memiliki kesempatan untuk pergi. Segera, Su Mo datang ke gerbang istana Kaisar Xuan. Gerbang gunung istana mendalam Kaisar cukup mengesankan, tetapi tidak lagi disebut istana mendalam Kaisar, dan telah diubah menjadi kekuatan yang disebut Changmen. Ada ratusan ribu murid Changmen, pemandangan yang ramai. Berita bahwa dunia tandus akan dihancurkan, prajurit biasa atau pasukan biasa tidak akan pernah mengetahuinya. Hanya beberapa pembangkit tenaga listrik teratas di dunia tandus yang bisa mengetahui rahasia semacam ini. Penatua 6, kamu mengatakan bahwa setelah seseorang meninggal, apakah mungkin roh-roh itu bersatu kembali? Su Mo berdiri di tempat dia bertarung dengan orang-orang dari sekte setan Huang Quan, dan bertanya pada tetua ke-6 di sekitarnya. Ini juga tempat Qian Sunyu jatuh. Sosok keduanya terbungkus dalam ruang yang terdistorsi, dan orang-orang Changmen tidak dapat menemukan keberadaan mereka sama sekali. Setelah seseorang meninggal, jiwa menghilang di antara langit dan bumi. Sulit untuk menyatukan kembali jiwa, di luar imajinasi. Penatua ke-6 berkata dengan lembut. Bagaimana jika saya memahami hukum hidup dan mati hingga kesempurnaan agung tingkat 9? Su Mo bertanya lagi, apa yang paling diharapkan adalah menyelamatkan Qian Sunyu dengan sempurna. Yang sempurna adalah memiliki ingatan akan kehidupan. Jika tidak, bahkan jika Qian Sunyu saat ini melahirkan jiwa dewa, dan di masa depan, jiwa dewa akan tumbuh lebih kuat dan memiliki kecerdasan orang normal, tetapi tanpa ingatan kehidupan sebelumnya, bagaimana itu bisa dianggap sebagai penolong? Su Mo memiliki banyak kata untuk diucapkan kepada Qian Sunyu. Dia telah menyimpan kata-kata ini di dalam hatinya selama ratusan tahun. Jika itu adalah orang biasa, itu sangat mungkin, tetapi jika itu adalah seorang seniman bela diri dengan basis kultivasi yang baik, itu tidak mungkin. Penatua ke-6 menggelengkan kepalanya sedikit. Kenapa bisa untuk orang biasa? Su Mo bingung ketika dia mendengar kata-kata itu. Seberapa rapuh jiwa orang biasa, apakah lebih mudah untuk menyelamatkan mereka? Seorang pejuang dengan basis kultivasi yang baik memiliki jiwa yang jauh melampaui orang biasa, bukankah lebih mudah untuk menyelamatkannya? Karena, roh orang biasa sudah padam, dan itulah integrasi nyata antara langit dan bumi. Hukum kehidupan dan kematian kesempurnaan agung tingkat ke-9 memiliki kemampuan untuk membalikkan hidup dan mati. Namun, sulit bagi seorang pejuang dengan kultivasi yang baik untuk menyatukan kembali semangatnya. ... Elder ke-6 berkata dengan suara yang dalam. Su Mo berbalik untuk melihat tetua ke-6, menunggu pihak lain melanjutkan. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang dunia dewa? Tanya tetua ke-6. Saya tidak paham, Su Mo menggelengkan kepalanya. Ada harta yang mengguncang dunia di dunia dewa, yang disebut Mangkok Jiwa Neraka, yang menyerap jiwa-jiwa yang hancur dari 3.000 dunia setiap saat. Kata tetua ke-6. Apa, ada hal seperti itu? Su Mo mendengar kata-kata itu, dan tercengang. Harta macam apa yang begitu menantang, dapat menyerap jiwa-jiwa yang hancur dari 3.000 dunia? Tepat. Penatua ke-6 mengangguk, keberadaan Hellsoul Bowl tampaknya menjadi legenda, tidak ada yang melihatnya, tetapi seharusnya ada. Artinya, Hellsoul Bowl akan menyerap semua jiwa yang hancur di 3.000 dunia, jadi tidak mungkin bagi seorang pejuang dengan kultivasi yang baik untuk menyatukan kembali jiwa itu. Wajah Su Mo serius, diminta. Ya, jiwa-jiwa dari pembangkit tenaga listrik yang jatuh secara teoritis tersebar antara langit dan bumi, tetapi banyak dari mereka seharusnya diserap oleh dunia dewa. Penatua ke-6 mengangguk dan melanjutkan, Hellsoul Bowl, setiap saat, memengaruhi 3.000 dunia. Jiwa-jiwa yang jatuh akan terus berkumpul di dunia dewa. Harta karun semacam ini benar-benar tak terbayangkan. ... Apa gunanya jiwa-jiwa ini di dunia dewa? Su Mo bertanya dengan rasa ingin tahu. Dikatakan bahwa makhluk hidup di dunia dewa diciptakan dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya di 3.000 dunia. Kata penatua ke-6. Su Mo terdiam setelah mendengar kata-kata. Jiwa jatuh Qian Sunyu, apakah itu juga akan terserap ke dunia dewa?
Namun, dunia langit pada saat itu hanyalah alam semesta kecil, bukan salah satu dari 3.000 dunia. Memikirkan hal ini, Su Mo bertanya lagi, bisakah mangkuk jiwa dewa itu memengaruhi dunia kecil Qian Kun? Seharusnya mungkin, dunia kecil Qian Kun juga ada tergantung pada dunia besar. Di 3.000 dunia besar, wilayah manapun, dunia kecil Qian Kun manapun akan terpengaruh oleh mangkuk jiwa neraka. Kata Penatua ke-6. Alam neraka. Su Mo berbisik pada dirinya sendiri, sepertinya jika dia ingin mengembalikan Qian Sunyu ke keadaan semula, dia mungkin harus pergi ke alam neraka di masa depan. Setelah bersandar sedikit, Su Mo menghela nafas dan mengeluarkan peti mati Qian Sunyu lagi. Dia ingin mencoba menggunakan hukum hidup dan mati untuk menyatukan kembali jiwa Qian Sunyu, bahkan jika ada sedikit harapan, dia harus mencobanya. Adapun penerapan hukum hidup dan mati, dia masih cukup tersentak-sentak, dan dia perlu belajar lebih banyak. Warriors Promise Bab 2865, karena aku mencintaimu. Su Mo berada di langit di atas Changmen, merawat Qian Sunyu. Perasaan spiritualnya menyelimuti sisa tanah benua langit, dan kekuatan kuat dari hukum hidup dan mati terus dilepaskan. Hukum kehidupan terus-menerus dipadatkan di tubuh Qian Sunyu, dan kekuatan hukum kematian adalah untuk menjelajahi seluruh negeri. Di bawah mekarnya kekuatan hukum Su Mo, belum lagi Changmen di bawah, semua makhluk di seluruh benua semuanya merangkak di tanah, menggigil. Kekuatan kematian memiliki persepsi yang bagus terhadap setiap undet, seperti roh sisa, roh pengembara-pengembara, sisa energi mati, del. Su Mo hanya ingin melihat apakah ada sisa roh Qian Sunyu di tanah ini. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, Su Mo masih berharap untuk menemukannya. Benar saja, dalam persepsi Su Mo, ada banyak jiwa yang masih hidup di tanah benua langit, tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar roh yang masih hidup ini hanyalah aliran udara kecil seperti benang halus. Mereka adalah bagian dari roh yang tersisa setelah kematian prajurit, tanpa kesadaran, mengambang di angin. Roh sisa yang mirip Gosamer ini tidak dapat dibedakan, dan orang-orang tanpa kemampuan khusus tidak dapat melihatnya sama sekali. Tentu saja, ada juga beberapa roh sisa, untuk beberapa alasan, mereka telah berubah menjadi roh yang marah dengan sedikit keinginan, atau bahkan hantu. Singkatnya, Su Mo menggunakan kekuatan kematian untuk merasakan, dan dapat merasakan sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya dengan nafas kematian, dan jumlahnya sangat besar. Apa itu kamu? Su Mo merasakan bahwa tidak kurang dari ratusan jiwa yang mirip Gosamer memiliki nafas Qian Sunyu, dan segera membuatnya bahagia. Tampaknya jiwa sisa Qian Sunyu belum ditangkap oleh dunia dewa. Hell Soul Bowl diserap. Hampir semua sisa-sisa yang mirip Gosamer ini dikumpulkan di dekat Changmen, yaitu, di dekat Istana Kaisar Xuan yang asli. Ini adalah tempat di mana Qian Sunyu jatuh, dan sisa-sisa ini telah ditinggalkan di dekat Istana Kaisar Xuan. Selain itu, Su Mo merasakan obsesi yang kuat di antara sisa-sisa ini, yang mungkin menjadi alasan mengapa sisa-sisa itu tetap ada. Kembali. Su Mo berbisik pada dirinya sendiri, menggunakan kekuatan hukum kematian untuk mengumpulkan sisa-sisa jiwa yang diduga sebagai jiwa dewa Qian Sunyu, dan mengumpulkannya menuju tubuh Qian Sunyu. Proses ini cukup lambat, karena jiwa-jiwa yang tersisa itu sangat lemah hingga ekstrim. Masing-masing adalah aliran udara kecil seperti seutas benang rambut. Jika sedikit terpengaruh oleh kekuatan eksternal, itu mungkin menghilang menjadi abu. Bersama. 2. 3. Dengan upaya Su Mo, satu demi satu jiwa yang tersisa terus-menerus memasuki tubuh Qian Sunyu dan bergabung dengan jiwa suci Qian Sunyu. Jiwa Qian Sunyu terus tumbuh dan berkembang. Jiwa-jiwa yang berkumpul di tubuh mereka adalah jiwa-jiwa mati tanpa kehendak apapun, tetapi di bawah nutrisi hukum kehidupan yang kuat, setelah mereka bergabung ke dalam jiwa Qian Sunyu, mereka dengan cepat mendapatkan kembali vitalitas mereka. Sekitar 1 jam kemudian, ratusan jiwa yang tersisa dikumpulkan dan digabungkan ke dalam tubuh Qian Sunyu. Tubuh halus Qian Sunyu, berbaring diam di peti mati, matanya tidak lagi kusam, dan secara bertahap menjadi cerah. Setetes air mata terus jatuh di sudut matanya, membasahi daun telinganya, dan mengalir ke lehernya yang seputih salju, dan kemudian membasahi rambutnya yang hitam legam. Kemudian, Qian Sunyu di peti mati perlahan duduk. Su Mo terkejut ketika dia melihat ini, dia sangat gugup sehingga dia hampir tidak bisa bernapas, bahkan lebih gugup daripada menghadapi seseorang yang sangat kuat. Pada saat ini, Qian Sunyu menoleh sedikit dan mengarahkan pandangannya ke Su Mo, membuat napas Su Mo terhenti. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, membuat Su Mo tidak siap, tetapi apakah begitu mudah untuk berhasil? Penatua ke-6 di samping juga cukup terkejut. Hukum hidup dan mati Su Mo benar-benar tidak lemah. Su Mo. Qian Sunyu memandang Su Mo, air mata mengalir. Setelah waktu yang lama, dua kata dengan lembut keluar dari mulutnya.
ini aku, Sumo sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu, dia pulih, dan akhirnya pulih. Setelah ratusan tahun, Qian Sunyu akhirnya dibangkitkan dengan sempurna. Jika Ayah Sang tahu, dia juga akan sangat senang. Namun, Ling Chang hanya menatap Sumo dengan tenang, diam, dan berhenti berbicara. Apa masalahnya? Apakah kamu baik-baik saja? Sumo bertanya dengan sungguh-sungguh. Mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Qian Sunyu bertanya dengan linglung, matanya sejernih air, tapi matanya sangat rumit. Meskipun dia masih hidup sekarang, dia memiliki banyak kehilangan ingatan. Namun, ingatan Sumo masih utuh, tidak sedikit. Yang paling penting adalah dia ingat apa yang dikatakan Sumo padanya selama bertahun-tahun, bahkan dalam tidur nyenyak. Inilah yang paling ingin dia ketahui. Apa yang mendorong Sumo untuk menyelamatkannya tanpa menyerah? Emosi pria, wanita. Bersalah. Terima kasih. Qian Sunyu benar-benar ingin tahu, dan ingin mendengar Sumo memberitahu jawabannya secara langsung. Penatua ke-6 memandang Qian Sunyu, lalu ke Sumo, dan kemudian berbalik untuk pergi. Pada saat ini, akan lebih baik baginya untuk tinggal jauh. Ini juga pertanyaan yang paling ingin aku tanyakan padamu. Mengapa kamu begitu putus asa untuk menyelamatkanku? Sumo tidak menjawab, tetapi bertanya pada pihak lain. Aku tidak tahu. Qian Sunyu menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dia benar-benar tidak tahu mengapa dia akan menyelamatkan Sumo terlepas dari hidupnya. Pada saat itu, dia sangat membenci Sumo dan ingin membunuh Sumo, tetapi ketika Sumo menghadapi krisis hidup dan mati, dia lebih baik mati. Kau sangat bodoh. Sumo menghela nafas sedikit. Meskipun Qian Sunyu adalah Master Hong King Xuan, dia sesederhana selembar kertas kosong. Qian Sunyu mendengar kata-kata itu, matanya seperti air musim gugur sedikit melebar, aku tidak tahu mengapa Sumo mengatakan itu padanya. Saya memberitahu Anda mengapa Anda ingin menyelamatkan saya dan mengapa saya ingin menyelamatkan Anda. Sumo menyeringai dan melanjutkan, ini adalah cinta. Kebanyakan orang memiliki cinta sebelum, cinta, dan kami memiliki cinta karena, cinta. Cinta. Qian Sunyu berbisik pada dirinya sendiri bahwa dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud Sumo, tetapi dia tahu bahwa dia benar-benar jatuh cinta pada Sumo sekarang. Bahkan jika dia meninggalkan Sumo sekarang, dia tidak tahu apa arti hidupnya. Aku mencintaimu, jadi aku ingin menyelamatkanmu. Bahkan jika kamu mati, aku akan menarikmu kembali dari neraka. Suara Sumo serius, dan matanya melanjutkan, kamu adalah wanitaku sepanjang hidupmu, dan aku tidak akan membiarkanmu mati. Setelah mengatakan itu, Sumo melambaikan tangannya, menyimpan peti mati, melangkah maju, dan memeluk Qian Sunyu. Ini adalah wanitanya, karena dia diselamatkan, dia secara alami tidak akan membiarkan pihak lain pergi. Qian Sunyu terdiam, air matanya membanjiri lagi, dan hatinya tidak bisa melepaskan dirinya lagi. Pada awalnya, muridnya Hong King Xuan jatuh cinta pada Sumo. Dia memblokirnya berkali-kali dan tidak ingin Hong King Xuan dan Sumo berkumpul. Karena menurutnya, cinta antara pria dan wanita hanyalah racun yang mempengaruhi pikiran kultivasi Tao. Tidak ada manusia di dunia ini yang akan memperlakukan perasaannya sampai kematiannya. Misalnya, Zuo Qiuting, yang disebut cinta yang tulus hanyalah nafsu seperti binatang buas. Tapi sekarang, dia tahu dia salah, benar-benar salah. Dia bertemu pria terbaik di dunia, tidak sempurna tetapi unik. Semuanya berakhir, Sumo menepuk punggung Qian Sunyu dengan ringan, dan hatinya penuh kelembutan. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Saat ini dia tiba-tiba bosan berkultivasi dan ingin menyerah terus mengejar puncak seni bela diri, tetapi untuk hidup damai dengan Qian Sunyu, Muli, Xier, dan klannya sendiri. Dia benar-benar lelah. Arti dari kultivasinya bukan untuk menjadi raja atau hegemon, tetapi untuk mengendalikan nasibnya sendiri dan melindungi kerabat di sekitarnya. Sekarang dia tidak memiliki ancaman eksternal, dia tidak perlu bertarung lagi. Tidak mungkin bagi Yang Mulia Feng Tian dan yang lainnya untuk menemukannya, dan tidak mungkin bagi Penatua ke-6 untuk mengendalikannya. Dia benar-benar dibebaskan. Memikirkan hal ini, seluruh tubuh Sumo menjadi rileks. Dia akan pergi dengan Qian Sunyu. Kemudian, dia membawa semua orang Shenmen yang tak tertandingi dari dunia Yunlan dan membawa mereka ke tempat yang tidak diketahui siapapun. Dunia yang hebat, jalani hidup tanpa rasa khawatir mulai sekarang. Ini benua langit, kami kembali, aku akan mengajakmu berkeliling. Sumo meraih tangan Qian Sunyu, dan suhu di telapak tangannya memberikan rasa aman yang kuat. Warriors Promise Bab 2866, Jatuh Cinta Pada Diri Sendiri. Sumo membawa Qian Sunyu dan melakukan perjalanan di atas benua langit, menceritakan situasi benua langit selama bertahun-tahun. Akhirnya, keduanya datang ke Sekte Roh Surgawi di Suanyu. Aku tidak akan pernah kembali. Qian Sunyu, berpakaian putih,
menatap puncak Xuan Tian, yang menjadi miliknya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Ada sedikit penurunan di wajahnya yang putih. Sebuah mimpi selama ratusan tahun telah lama menjadi hal buatan manusia. Orang-orang tua, kecuali Sumo, pada dasarnya sudah pergi. Biarkan masa lalu berlalu. Sekte roh surgawi telah menghilang, dunia langit telah menghilang, dan dunia tandus akan menghilang di masa depan, tetapi hidup kita akan terus berlanjut. Sumo berkata dengan emosi. Di mana King Xuan? Qian Sunyu bertanya tiba-tiba. Dia berada di dunia besar lain dan telah banyak berubah. Sumo berkata dengan sungguh-sungguh, dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada pihak lain nanti. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Qian Sunyu bertanya dengan lembut. Pergi ke suatu tempat tanpa perselisihan, aku lelah, aku ingin beristirahat dengan tenang. Sumo berkata, dia benar-benar lelah, dia tidak ingin memikirkan hal yang sama lagi, dia akan menemukan dunia yang damai, membiarkan dirinya dan para dewa yang tiada taraf pintunya tenang. Ayo pergi, Qian Sunyu melirik Tian Lingzong untuk terakhir kalinya dan berbalik perlahan. Masa lalu telah berlalu, dan sekarang adalah kehidupan baru. Pergi, Sumo meraih tangan Qian Sunyu dan langsung menuju ke langit berbintang. Perlu disebutkan bahwa Qian Sunyu saat ini tidak memiliki basis kultivasi, karena kejatuhan asli, basis kultivasi telah menghilang, dan sekarang tidak ada semangat pertempuran. Namun, ini bukan masalah bagi Sumo. Dalam sekejap, dia bisa menjadikannya jenius terkuat di 3000 dunia. Sumo membungkus Qian Sunyu dengan energi, dan keduanya terbang di langit berbintang menuju Yunlan Great World. Hanya dengan mengikuti jalan lama mereka dapat kembali ke Yunlan secepat mungkin. Adapun makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia yang sunyi, Sumo tidak peduli, karena orang-orang dari Shenmen yang tiada taranya akan datang dan mengikuti perintahnya. Sumo, akankah kita kembali sekarang? Penatua ke-6 dengan cepat menyusul dan bertanya dengan suara yang dalam. Ya, Sumo mengangguk. Ke-6 tetua terdiam ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan mereka tampak seperti tidak ingin mengatakan apa-apa. Penatua ke-6, kamu harus kembali ke dunia kecerahan hebat, kami akan meninggalkannya sekarang. Kata Sumo. Ini. Ketika tetua ke-6 mendengar kata-kata itu, kulitnya sedikit berubah, dan dia berpisah dari Sumo dan kembali ke dunia cahaya agung. Bagaimana ini mungkin? Jika demikian, di mana dia akan menemukan Sumo di masa depan? Tetua ke-6, mereka yang kembali untuk mempersiapkan pengorbanan perlu mempraktikkan hukum cahaya sepertimu, dan menungguku di laut kekacauan dalam 100 tahun. Sumo berkata lagi. 100 tahun, bisakah Anda mencapai pencapaian kecil di alam ciptaan dalam waktu 100 tahun? Penatua ke-6 sedikit mengernyit. Hanya ketika Sumo mencapai pencapaian kecil di alam keberuntungan, dia dapat meningkatkan hukum untuknya, jadi dia ragu apakah Sumo akan dapat mencapai pencapaian kecil di alam keberuntungan dalam 100 tahun. Jangkauan batin, bagaimanapun, Sumo sekarang adalah kesempurnaan tertinggi. Ini bukan hal yang paling penting, dia terutama khawatir, akankah Sumo pergi ke laut kekacauan dalam 100 tahun? Ada cukup banyak orang yang berkorban, bahkan jika kultivasi saya tidak cukup, saya dapat meningkatkan untuk Anda. Kata Sumo. Penatua ke-6 tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu. Jika Anda tidak memiliki cukup kultivasi, Anda dapat meningkatkan. Jadi Anda menipu kami sebelumnya. Bagaimana jika kamu pergi? Penatua ke-6 mengerutkan kening dan menatap Sumo. Dia paling khawatir tentang kepergian Sumo. Elder 6, kamu tidak terlalu percaya padaku. Sumo bertanya balik. Saya tidak benar-benar mempercayainya. Ke-6 tetua bergumam dalam hati mereka, tetapi mereka berkata, bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi aku takut kamu akan mengalami kecelakaan. Sumo mencibir di dalam hatinya, pihak lain tidak mempercayainya, dan dia benar-benar mengatakannya dengan cara yang megah. Namun, dia juga bisa memahami suasana hati orang lain. Selain itu, Penatua ke-6 tidak pernah mempersulitnya, dan dia juga berjanji untuk memperbaiki hukum untuk pihak lain di masa depan, jadi Sumo tidak ingin merobek wajahnya langsung dengan pihak lain. Setelah merenung sebentar, Sumo berkata, "Oke, aku akan memberimu sesuatu agar kamu bisa menemukanku." Setelah mengatakan itu, Sumo membalik telapak tangannya dan mengeluarkan tiang biasa, lalu menjentikkan jarinya yang lain, dan seutas kekuatan sumber memasuki tiang. Napasku tertinggal di tiang ini, kamu dapat menemukanku dengan benda ini di masa depan. Sumo menyerahkan spar kepada tetua ke-6. Penatua ke-6 menemukan spar, dan dengan hati-hati memeriksanya. Memang ada jejak kekuatan sumber, yang berisi napas Sumo. Oke, setelah 100 tahun, aku akan pergi ke Chaos Sea untuk menemukanmu. Penatua ke-6 berkata sambil tersenyum, dengan tiang ini, dia tidak takut Sumo pergi. Sebab, dengan mengandalkan nafas Sumo, dia bisa menggunakan kekuatan magisnya untuk mengunci posisi Sumo. Ya, Sumo mengangguk.
Pamitan. Penatua ke-6 mengepalkan tinjunya sedikit, dan kemudian pergi dengan cepat. Dia juga harus kembali ke Yunlan terlebih dahulu, dan kemudian ke dunia cahaya agung, tetapi dia tidak akan bersama Sumo. Segera, tetua ke-6 menghilang dari pandangan Sumo. Sumo, apakah orang ini akan mengancam keselamatanmu? Qian Sunyu bertanya. Meskipun dia tidak tahu detail tetua ke-6, dia bisa melihat bahwa tetua ke-6 dan Sumo bukanlah teman. Tidak. Sumo menggelengkan kepalanya sedikit, tidak mungkin baginya untuk membiarkan penatua ke-6 mengancam keselamatannya. Meskipun dia memberi tetua ke-6 spar yang berisi nafas, pihak lain tidak dapat menemukannya dengan mengandalkan spar ini. Karena, dia bukan lagi daging dan darah, seluruh tubuh adalah sumber kekacauan, dan nafas bisa selalu berubah. Tentu saja, dia berjanji kepada penatua ke-6 bahwa dia akan membantu pihak lain untuk memperbaiki hukum. Secara alami, dia tidak akan melanggar janjinya. Setelah 100 tahun, dia akan pergi ke Laut Kekacauan untuk menemukan pihak lain. Adapun menipu pihak lain, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Jika tidak, jika penatua ke-6 ditangkap oleh Ji Haobai, dia akan hancur. Dia tidak bisa meninggalkan bahaya tersembunyi, tidak satu pun jejak. Ayo pergi, itu akan aman di masa depan. Sumo tersenyum sedikit, meraih tangan Qian Sunyu, berlari kencang di langit berbintang, dan pergi ke dunia Yunlan. Kali ini saya kembali ke Yunlan, karena saya membawa Qian Sunyu, jadi kecepatan Sumo tidak cepat. Setelah memasuki lautan kosmos, Sumo mulai memberitahu Qian Sunyu tentang berbagai pengalamannya selama bertahun-tahun. Waktu, terburu-buru, terus berlalu. Penerbangan tanpa akhir itu sangat membosankan. Dalam perjalanan, Sumo mulai mengubah Qian Sunyu. Tidak ada kultivasi bukanlah hal jangka panjang, dan kultivasi Qian Sunyu harus ditingkatkan sesegera mungkin. Pertama-tama, Sumo ingin menggabungkan roh primordial untuk Qian Sunyu. Pada awalnya, basis kultivasi Qian Sunyu hanya di ranah Martial Emperor, hanya dengan Martial Spirit dan tidak ada Primordial Spirit, dan Sumo ingin langsung menggabungkan Primordial Spirit ke lawan. Ini tidak terlalu sulit bagi Sumo, meskipun kekuatan spiritual Qian Sunyu sangat lemah. Sumo memberi Qian Sunyu roh primordial pedang ilahi Wanhua miliknya, tetapi jiwa ilahi yang terakhir masih terlalu lemah, dan sulit untuk berintegrasi dengan roh primordial pedang ilahi Wanhua, yang menghabiskan banyak biaya bagi Sumo. Kekuatan. Untungnya, Sumo memiliki kekuatan hukum hidup dan mati, dan memelihara roh primordial Qian Sunyu dengan cukup kuat. Sepanjang jalan, Sumo menginstruksikan Qian Sunyu untuk berlatih, berhenti dan pergi. Untungnya, Sumo tidak kekurangan sumber daya, dan kultivasi Qian Sunyu telah pulih dengan cepat, dan dalam 10 tahun, ia telah kembali ke kondisi puncaknya. Butuh waktu 60 tahun bagi dua talenta untuk datang ke dunia Yunlan. Pada saat ini, kultivasi Qian Sunyu hampir mencapai ranah Raja Dewa. Kecepatan kultivasi hampir di luar imajinasi. Karena, Sumo tidak hanya menggabungkan Tian Meng Yuan Shen dan Chang Tian Five Elements Diagram Yuan Shen untuk Qian Sunyu, tetapi dia juga tidak berusaha menggunakan kekuatan melahap untuk membantu Qian Sunyu berlatih. Tian Meng Yuan Shen adalah Yuan Shen yang diperoleh Sumo di tahun-tahun awalnya. Itu tidak berguna baginya, tetapi dia selalu menyimpannya. Adapun Yuan Shen dari 5 elemen surga, itu adalah Yuan Shen Xiao Yusu, yang cukup kuat. Tentu saja, jika ini masalahnya, jauh dari mampu membuat Qian Sunyu berkultivasi begitu cepat. Alasan utamanya adalah bahwa kekuatan hukumnya langsung ditransplantasikan ke Qian Sunyu. Dia secara langsung melebur atribut logam, air, api, kayu, dan tanahnya, kekuatan hukum 5 elemen, menjadi kristal hukum, dan membiarkan Qian Sunyu menyatu. Pertumbuhan Qian Sunyu sangat mencengangkan. Di 3000 dunia, diperkirakan sulit menemukan orang yang berkultivasi begitu cepat. Tentu saja, membantu Qian Sunyu seperti ini, bagi Sumo, sedikit kehilangan kekuatannya sendiri, tetapi itu tidak menyakitkan sama sekali. Sumo, bisakah kita benar-benar menjalani sisa hidup kita? Ketika saya datang ke dunia besar Yunlan, Qian Sunyu menatap langit berbintang yang luas dan berbisik kepada Sumo yang ada di sampingnya. Dia tidak peduli kemana dia pergi, selama dia ditemani oleh Sumo. Bisakah gelombang indomtel.com gelombang pergi ke tempat yang santai dan merasa nyaman? Sumo berkata sambil tersenyum, kultivasinya telah mencapai levelnya, pada dasarnya tidak ada batasan umurnya, dan sisa hidupnya sangat panjang dan sangat panjang. Panjang. Qian Sunyu terdiam beberapa saat, dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi berhenti berbicara. Dia tahu bahwa Sumo telah kehilangan keinginan untuk terus mendaki ke puncak seni bela diri, ini karena dia, tetapi, dia tidak tahu, bagi Sumo, apakah ini kebobrokan yang memanjakan diri sendiri atau tujuan yang bahagia. Bagaimanapun, bakat Sumo tidak tertandingi. Bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai puncak seni bela diri di masa depan.
Begitu dia kehilangan keinginannya untuk bertarung, dia tidak akan pernah mencapai puncak seni bela diri. Ayo pergi ke gerbang surgawi Peerless dulu, lalu pergi ke laut kekacauan. Sumo berkata dengan suara yang dalam, dia akan mengambil gerbang ilahi yang tiada taranya dan meninggalkan dunia besar Yunlan bersama-sama. Qian Sunyu mengangguk ringan, tetapi tidak menolak, dan bersiap untuk duduk terlebih dahulu sebelum membuat rencana. Tanpa kata-kata, Sumo membawa Qian Sunyu dan tiba di Jade Rockstar dengan lancar. Bab 2868 Seorang guru selama sehari dan ayah seumur hidup. Set. Sumo membawa Qian Sunyu dan turun langsung ke puncak gerbang gunung Shenmen yang tiada taranya. Wah. Dalam sekejap, murid dan tetua yang tak terhitung jumlahnya keluar dari gerbang surgawi yang tiada taranya. Kebanyakan orang tidak tahu keberadaan Qian Sunyu, seperti orang-orang dari istana, orang-orang Chaos, Del. Orang-orang ini sedikit terkejut ketika mereka melihat Sumo membawa kembali seorang wanita yang menakjubkan dan tak tertandingi. Dan banyak orang di kuil Changkyong yang asli sudah mengetahui keberadaan Qian Sunyu. Orang-orang ini terkejut melihat Qian Sunyu berdiri dengan Sumo hidup-hidup. King Xuan, tatapan Qian Sunyu jatuh pada Ling Shang, satu-satunya orang yang dia kenal di antara kerumunan. Ling Chang menatap Qian Sunyu dari dekat, lalu mengangkat kakinya dan melangkah maju, mendekati Qian Sunyu. Murid, saya telah melihat guru. Ling Chang mengepalkan tinjunya dan membungkuk hormat kepada Qian Sunyu. Meskipun dia Ling Shang sekarang, dia juga King Xuan, jadi dia tidak akan menolak Qian Sunyu, dan dia juga berharap Qian Sunyu dapat hidup kembali, yang tidak hanya membuatnya tenang, tetapi juga membuat Sumo menyerah not. King Xuan, kamu sudah berubah. Qian Sunyu memandang Ling Shang dan berkata dengan lembut, dia tidak bermaksud kultivasi Ling Shang, tetapi temperamen Ling Shang. Ling Shang saat ini, meskipun penampilannya sama dengan Hong King Xuan sebelumnya, tetapi temperamennya benar-benar berbeda dari Hong King Xuan sebelumnya. Orang-orang selalu tumbuh dewasa. Ling Chang mengerutkan bibirnya dan berkata, ketika dia mendengar kata-kata Qian Sunyu, dia tahu bahwa Sumo belum memberitahu Qian Sunyu tentang situasinya. Aku membuat kesalahan sebelumnya, aku harap kamu bisa memaafkanku. Qian Sunyu berkata lagi, ekspresinya serius. Pada awalnya, dia selalu menentang Hong King Xuan dan Sumo bersama, tetapi sekarang, dia tidak hanya membuktikan bahwa dia salah, tetapi dia sendiri juga bersama Sumo. Masa lalu sudah berakhir, dan guru juga baik. Ling Chang menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ya, semuanya sudah berakhir. Qian Sunyu mengangguk ringan. Tidak jauh, Muli dan Sier menyaksikan adegan ini dengan tenang. Mereka semua tahu beban Qian Sunyu di hati Sumo. Meskipun hati mereka sedikit masam, mereka tidak akan keberatan. Kamu master dan magang, kamu dapat menemukan tempat untuk mengobrol dengan baik. Sumo berkata kepada Qian Sunyu dan Ling Chang sambil tersenyum. Tuan, ikut aku. Ling Chang mengangguk, lalu membawa Qian Sunyu pergi. Sumo melihat sekeliling pada banyak murid sekte ilahi yang tak tertandingi, dan kemudian memerintahkan mereka untuk bubar. Akhirnya, dia dan Raja Yuan datang ke kuil sendirian. Pangeran Yuan, ada apa? Duduk di aula, Sumo bertanya dengan suara yang dalam, pihak lain yang ingin berbicara dengannya. Sumo, aku punya kabar buruk untuk memberitahumu. Chaos Yuan Wang berkata dengan sungguh-sungguh. Berita apa? Sumo bertanya dengan bingung. Mungkinkah aliansi bintang Tianlan dihancurkan? Namun, pembangkit tenaga listrik Tianlan sudah melarikan diri. Yang Mulia Jin, Yang Mulia Guru Fawu, dan Lin Ya, ketiganya sudah mati. Yuan Wang berkata, meskipun dia telah tinggal di Jade Rockstar, dia telah memperhatikan situasi di luar. Apa? Sumo tiba-tiba mengubah wajahnya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan buru-buru bertanya, apa yang terjadi, siapa yang membunuh mereka? 100 tahun yang lalu, pemimpin aliansi bintang awan kuno, Yang Mulia Tuan Feng Tian, Ji Haobai dan yang lainnya datang ke dunia besar Yunlan, dan dapat dikatakan bahwa mereka mulai membunuh orang. Kemudian, aliansi bintang awan kuno merilis berita bahwa Ji Haobai mengambilnya. Setelah tiga Jin Wuxiangren, biarkan Anda mengambil inisiatif untuk melihatnya, jika tidak, mereka bertiga akan terbunuh dalam 100 tahun, dan sekarang 100 tahun telah berlalu, mungkin mereka bertiga lebih beruntung. Yuan Wang menghela nafas dan berkata, dia tidak tahu hubungan antara Sumo dan Jin Wuxiangren, tapi bagaimanapun juga, Jin Wuxiangren adalah master nominal Sumo. Sumo terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan wajahnya sangat suram. Dia tidak menyangka bahwa Yang Mulia Feng Tian dan Ji Haobai akan begitu kejam. Tiga anggota Jin Wuxiang adalah anggota aliansi bintang awan kuno. 100 tahun yang lalu, tiga mahaguru emas mungkin benar-benar kurang beruntung sekarang. Lagi pula, butuh hampir 100 tahun baginya untuk pergi ke gurun. Ji Haobai itu sangat kejam, menghancurkan banyak bintang di Tianlan, dan membunuh orang yang tidak diketahui jumlahnya. Yuan Wang berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana situasi di dunia Yunlan sekarang? Sumo bertanya.
Setelah kembali ke Yunlan, dia langsung pergi ke Yuyan Star, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang situasi saat ini di dunia Yunlan. Aliansi Bintang Tianlan telah hancur total. Pemimpin aliansi Minghao, Tuan Terhormat itu, dan semua murid berbakat telah lama menghilang. Tianlan telah terkoyak dan telah sepenuhnya bubar. Aliansi Bintang Awan adalah keluarga yang dominan. Kata kekacauan Yuan Wang. Halo. Sumo menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Awalnya, dia berencana untuk meninggalkan dunia Yunlan dengan Peerless Sandman dan menemukan tempat yang nyaman untuk memulai kembali, dan dia juga tinggal di Peerless. Di gerbang Tuhan, berlatihlah dengan sekelompok kerabat dan teman, dan nikmati kehidupan yang damai. Tapi, sekarang tampaknya, ide itu indah, tetapi kenyataannya kejam. Supreme Jin memperlakukannya seperti gunung. Bahkan jika dia menghukum aliansi Bintang Awan kuno, pihak lain masih membantunya, memperlakukannya sebagai murid. Sekarang setelah tuannya terbunuh, bagaimana dia bisa menikmati hidup dengan nyaman? Yang paling penting adalah sekarang kurang dari 100 tahun. Dia membutuhkan waktu sekitar 30 tahun untuk pergi ke dunia yang tandus, dan sekitar 60 tahun untuk kembali. Selain penundaan periode, dia butuh lebih dari 90 tahun. Mungkin Ji Haobai belum membunuh. Sumo, kamu mungkin berpikir bahwa Jin Wuxiang dan tiga lainnya masih hidup, tetapi tidak mungkin Ji Haobai benar-benar memiliki kesabaran untuk menunggumu selama 100 tahun. Jin Wuxiang menatap Sumo dan melanjutkan, menurut penyelidikan, orang ini sangat sombong, dan diperkirakan ketiga Jin Wuxiang telah terbunuh sejak lama. Apakah kamu tahu kemana Ji Haobai pergi? Sumo bertanya. Ji Haobai berasal dari surga dan alam manusia. Jika dia kembali ke surga dan alam manusia, dia benar-benar tidak punya pilihan. Aku tidak tahu. Kekacauan Yuan Wang menggelengkan kepalanya. Raja Senior Yuan, saya akan menangani masalah ini. Setelah terdiam lama, Sumo menghela nafas dalam-dalam, lalu bangkit dan berjalan keluar. Sumo, jangan gegabah. Ji Haobai tampaknya adalah orang dari dunia surga dan manusia. Kami tidak mampu membelinya, tetapi selama Anda terus tumbuh, Anda akan dapat berurusan dengan Ji Haobai di masa depan. Primal Chaos King mengingatkan, menurut Yang Kuno menurut berita dari Cloud Star Alliance, Ji Haobai adalah orang dari surga dan alam manusia, dan statusnya sangat tinggi. Di manakah surga dan alam manusia? Di masa lalu, Primal Chaos King tidak tahu, tetapi sekarang, dia tahu dengan jelas bahwa ada tempat yang berkali-kali lebih kuat dari dunia besar Yunlan, kedua setelah benua Yuanxi. Karena itu, Primal Chaos King tidak ingin Sumo kehilangan bulunya. Dengan bakat Sumo, selama dia tetap tidak aktif selama ribuan tahun, dia mungkin bisa menghadapi Ji Haobai. Raja Yuan, ada pepatah di kampung halamanku bahwa suatu hari adalah seorang guru dan seumur hidup adalah seorang ayah. Sumo meninggalkan sebuah kalimat dan menghilang dari pandangan Chaos Yuan King. Ketika Primal Chaos King melihat ini, dia langsung menghela nafas. Dia mengerti apa yang dimaksud Sumo dan tidak bisa hanya duduk dan mengabaikannya. Primal Chaos King menyesal memberitahu Sumo tentang hal itu, tetapi jika dia menyembunyikannya, itu mungkin membuat Sumo menyesalinya selama sisa hidupnya. Sumo tidak meninggalkan gerbang yang tak tertandingi, tetapi datang ke Istana Lingxiang. Pada saat ini, di Istana Lingxiang, tidak hanya Qian Sunyu, tetapi juga Muli dan Xier, dan bahkan Su Xiaomo. Aku telah melihat ayahku, melihat Sumo berjalan ke aula, Su Xiaomo segera memberi hormat. Xiaomo, kamu dulu adalah murid aliansi Bintang Awan kuno. Anda harus berhati-hati dalam segala hal. Sumo menatap putranya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Waktu untuk mencapai keadaan ini tidak singkat. Namun, begitu basis kultivasi telah mencapai alam tertinggi, kecepatan kultivasi jenius manapun akan sangat berkurang. Dengan bakat Xiaomo, saya tidak tahu tahun dan bulan berapa yang bisa mencapai alam tertinggi Xiaocheng. Jangan khawatir, ayah, aku selalu sangat berhati-hati. Saya tidak pernah meninggalkan jade rockstar selama hampir 100 tahun. Su Xiaomo mengangguk. Baiklah, ayo pergi. Sumo mengangguk dan melambai. Su Xiaomo membungkuk dan memberi hormat, lalu melangkah keluar dari aula. Di aula, Sumo melihat sekeliling pada Lingxiang, Qian Sunyu, Muli dan Xier. Mereka berempat memiliki penampilan pedesaan, tetapi temperamen mereka benar-benar berbeda. Ayasang dingin dan cantik, Qian Sunyu suci, Muli seperti wanita, dan Xier semurni biasanya. Sumo, putramu sebaik dirimu. Qian Sunyu berkata sambil tersenyum. Dalam perjalanan kembali, Sumo telah memberitahunya tentang Su Xiaomo, Xier dan Muli. Adapun Lingxiang dan Hong King Xuan, Lingxiang telah memberitahunya tentang situasinya. Meskipun sedikit sakit, saya hanya bisa mengenali kenyataan. Tidak buruk, Sumo tersenyum canggung, lalu berbalik untuk melihat Lingxiang. Sumo, kamu sudah tahu tentang Jin Wuxiang. Lingxiang berkata secara proaktif. Saya mengerti, Sumo mengangguk. Apa yang akan kamu lakukan?
Ling Chang bertanya. Meskipun dia bertanya, dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, dan Sumo pasti tidak akan menyerah. Anda kenal saya. Sumo berbalik, melihat pemandangan di luar aula, dan berkata, saya akan mencoba yang terbaik untuk melindungi gerbang yang tiada taranya. Setelah mengatakan itu, Sumo melangkah keluar dari istana, bersiap untuk pergi. Masalah ini tidak dapat ditunda, dan dia harus bertindak sesegera mungkin untuk menemukan Jihao Bai. Sumo, apakah kamu pergi? Qian Sunyu bertanya dengan lembut, dengan keengganan di matanya. Untuk beberapa alasan, melihat Sumo pergi, dia merasa kesepian. Aku akan kembali, tunggu aku. Sumo menoleh untuk melihat Qian Sunyu, lalu ke Muli dan Sier, dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Suamiku, ketika kamu kembali, kami akan mengadakan pernikahan besar untukmu, Sister Ling Xiang dan Sister Qian Sunyu. Sier berkata sambil tersenyum. Sumo terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Menikahi dua sekaligus. Jika dia mendengar berita ini setengah jam yang lalu, dia mungkin sedikit bersemangat, tetapi sekarang, dia benar-benar tidak senang. Oke, Sumo mengangguk, berbalik untuk pergi, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Suami hati-hati, Muli berteriak keras. Ketika suaminya kembali kali ini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi. Kalian semua hati-hati. Suara Sumo terdengar di aula, dan pria itu telah mencapai langit berbintang dan bergegas menuju Chaos Passage. Di aula, melihat sosok Sumo yang pergi, wajah murni dan adil Qian Sunyu tercengang. Dia berharap Sumo akan selalu bersamanya, tetapi dia tahu ini tidak realistis. Dia sendirian, dan Sumo memiliki terlalu banyak barang bawaan. Gelombang-gelombang. Pada saat ini, Qian Sunyu mengerang, wajahnya memucat untuk beberapa saat, tubuhnya terhuyung-huyung, dan dia hampir menjadi goyah. Tuan, ada apa denganmu? Ling Chang melangkah di depan Qian Sunyu dan bertanya dengan curiga. Entahlah, sepertinya ada yang memanggilku, dan barusan pikiranku blank dan semangatku tidak stabil. Qian Sunyu menggelengkan kepalanya, wajahnya juga dipenuhi keraguan. Mari lihat. Ling Chang meletakkan telapak tangannya di dahi Qian Sunyue, memeriksa situasi, kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Qian Sunyue, jadi dia seharusnya bisa mengetahui petunjuknya. Bab 2869 memenuhi 6 sesepuh. Setelah Sumo meninggalkan Jade Rockstar, dia langsung pergi ke Chaos Passage. Dia tidak memahami situasi saat ini dari aliansi bintang awan kuno, karena itu tidak ada artinya dan kekuatannya saat ini tidak dapat melawan yang mulia Tuan Feng Tian. Tanpa sepatah kata pun, Sumo mendekati Chaos Pass dengan lancar. Dari kejauhan, dia melihat seorang pria parubaya yang kuat menjaga pintu keluar Chaos Passage, duduk dengan lutut terpejam dan matanya terpejam. Ini adalah pria kuat yang baru saja membentuk alam ciptaan, Sumo tidak tahu. Namun, dia dapat yakin bahwa ini adalah penguasa aliansi bintang awan kuno. Set. Tanpa ragu-ragu, Sumo langsung menerapkan hukum tahan luntur secara ekstrim, dan seluruh tubuhnya seperti hantu ketiadaan, bergegas menuju pria kuat di alam ciptaan. Sumo. Pria parubaya yang kuat juga menemukan Sumo secara instan, dan segera membuka matanya, dan cahaya menyilaukan muncul di matanya. Dia diperintahkan oleh penguasa surga untuk menjaga lorong kekacauan, tetapi dia tidak berharap Sumo muncul. Sekarang, di aliansi bintang awan kuno, semua orang percaya bahwa Sumo telah lama pergi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih berada di dunia besar Yunlan. Kembali. Pria parubaya yang kuat itu meraung. Melihat Sumo membunuh dengan kecepatan luar biasa, dia terkejut pada saat yang sama, dan tiba-tiba menegang, dan dia menembak dalam sekejap. Tangannya memeriksa, dan sumber energi yang tebal keluar dari 10 jarinya. 10 sumber energi memasuki tubuhnya dan 10 naga marah mengepung Sumo. Mereka saling menabrak, membentuk sangkar besar. Ya, pikiran pertama pria kuat parubaya ini adalah untuk menangkap Sumo, dan dia juga menggunakan 100% kekuatannya. Tentu saja, betapa kuatnya Sumo, bahkan Lord Taiying tidak cocok untuknya. Bagaimana orang ini bisa menangkap Sumo? Dihadapkan dengan serangan pembangkit tenaga listrik parubaya, Sumo tidak melawan. Tubuhnya runtuh dalam sekejap, berubah menjadi kekuatan sumber yang kacau, melewati 10 sangkar kekuatan sumber yang tebal, dan kemudian mengembun lagi. Bersama. Kecepatan Sumo tidak terbayangkan, dan dia muncul di depan pembangkit tenaga listrik parubaya hampir dalam sekejap. Set. Kemudian, itu adalah serangan head-to-head, seperti badai dahsyat, dengan panik menyapa pria parubaya yang kuat. Dalam sekejap, energi pedang yang menakutkan, seperti galaksi yang jatuh selama 9 hari, tak terbendung. Apa? Kulit pria kuat parubaya itu sangat berubah. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk menghindari, atau bahkan melawan, kekuatan pedang yang mengerikan itu sudah merobek dagingnya.
Di antara cahaya dan batu api, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memobilisasi sumber perlindungan tubuhnya, mencoba memblokir tepi sumo. Namun, itu semua sia-sia. Gelombang-gelombang. Cahaya pedang menebas dengan keras, tubuh pria parubaya yang kuat itu tercabik-cabik dalam sekejap, dan roh primordial yang kuat hampir dimusnahkan. Suara mendesing. Semangat primordial pria parubaya yang kuat seperti Ying Huo yang pendiam dan padam, tetapi masih melarikan diri dengan cepat. Namun, semuanya sia-sia, dan jiwanya langsung ditelan oleh sumo. Kekuatan orang ini sangat lemah. Setelah sumo melahap roh primordial pria parubaya yang kuat, dia bergumam pada dirinya sendiri, meskipun dia juga dalam tahap awal penciptaan, tetapi kekuatan orang ini jauh lebih sedikit daripada Taiying Sunsu. Berhenti bersandar, sumo tidak berhenti, dengan cepat memasuki Chaos Passage, dan menuju ke Chaos Sea. Kultivasi saya telah macet untuk waktu yang lama, dan saya harus menerobos sesegera mungkin. Saat terbang, sumo berpikir dalam hati bahwa dia telah berada di jalan selama hampir bertahun-tahun dan tidak pernah tenang untuk berlatih. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang jalan. Karena penggunaan konstan dari hukum tahan luntur, dan Chaos Divine Thunder di Chaos Channel, tidak hanya tidak dapat mengancam sumo, tetapi juga dapat memberinya suplemen. Karena itu, hanya dalam beberapa tahun, sumo telah datang ke laut kekacauan. Ketika dia bergegas keluar dari lorong yang kacau, di ujung laut yang kacau, sesosok datang dengan cepat. Sumo Dingqing melihat bahwa itu adalah Penatua ke-6. Sumo, kamu akhirnya di sini. Penatua ke-6 langsung tersenyum ketika melihat sumo. Sepertinya sumo adalah pria yang membuat janji besar dan tidak pergi. Elder 6, apakah kamu sudah menungguku? Sumo bertanya. Ya, aku sudah menunggumu. Saya belum kembali ke Great World of Light. Penatua ke-6 mengangguk, terutama karena butuh 40 atau 50 tahun untuk datang dari dunia yang sepi ke laut kekacauan. Jika Anda kembali ke dunia yang cerah lagi, Anda akan kehilangan waktu yang disepakati dengan sumo. Jadi, dia telah tinggal di laut kekacauan. Adapun orang yang berkorban untuk penegakan hukum, ini sama sekali tidak masalah. Dia sudah menyiapkannya, dan seseorang secara pribadi mengirimnya ke laut kekacauan. Kamu benar-benar peduli, sumo berkata sedikit terdiam. Haha, siapapun akan tertarik jika kamu mengubahnya. Elder ke-6 berkata sambil tertawa. Tepat, Penatua ke-6, aku butuh bantuanmu dengan sesuatu. Sumo tampak serius dan melanjutkan, saya ingin Anda membantu saya menyelidiki keberadaan Ji Haobai. Ji Haobai. Penatua ke-6 tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata sambil tersenyum, tidak perlu menyelidiki, saya tahu di mana dia. Oh, di mana dia? Sumo buru-buru bertanya. Apa yang paling dia khawatirkan adalah bahwa pihak lain telah kembali ke surga dan alam manusia. Selama pihak lain tidak kembali ke surga dan alam manusia, dia akan memiliki kesempatan. Apakah tiga makhluk tertinggi masih hidup? Dalam beberapa tahun terakhir, Ji Haobai telah mengguncang dunia besar. Dia pertama kali menantang Yu Changhai dari dunia besar Wang Tian, dan dia memenangkan pertempuran, dan kemudian dia menantang tetesan darah dari dunia iblis. Dia juga memenangkan pertempuran. Lalu ada Lufu dari San Kun Great World, Ji Haobai memenangkan semuanya, dia tampaknya menggulingkan otoritas buku surgawi Lohua, dan dia terus menantang. Tetua ke-6 berkata perlahan. Yu Changhai, Sue Dizi, dan Lu Fu adalah semua orang yang terakhir kali diterbitkan dalam buku surgawi Lohua, masing-masing peringkat 16, 15, dan 14, sementara Ji Haobai berada di peringkat 10. 3. Sumo berkata, dia masih mengingat isi buku surgawi Lohua dengan sangat jelas. Itu benar, jadi Ji Haobai masih menantang Jing Chu, yang berada di depannya di dunia besar Xuan Ming. Namun, saya harus mengatakan bahwa Tuan Muda Lohua benar-benar tahu segalanya, dan buku surgawi Lohua juga sangat berwibawa. Meskipun Tuan Muda Luo Hua pernah berkata bahwa peringkatnya tidak dalam urutan tertentu, Ji Haobai benar-benar bukan lawan Jing Chu, dia telah ditantang dua kali dan kalah. Tetua ke-6 berkata dengan suara yang dalam. Oh, Sumo mengerti. Dan Ji Haobai tidak akan menyerah. Dia bersumpah untuk membuktikan bahwa Luo Hua Tian Su tidak cukup berwibawa, dan setuju untuk bertarung dengan Jing Chu lagi. Masih ada lebih dari 2 tahun sebelum periode yang disepakati. Kata Penatua ke-6. Jadi begitu, Sumo menyipitkan matanya sedikit, pada hari Ji Haobai dan Jing Chu membuat janji untuk bertarung adalah kesempatannya. Apa yang sedang Anda cari? Penatua ke-6 bertanya dengan rasa ingin tahu, Ji Haobai adalah orang yang tidak bisa tersinggung. Selamatkan orang. Sumo berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah dia selesai berbicara, dia terus bertanya, di mana tempat mereka akan bertarung, dunia besar Xuan Ming. Ya, ini adalah dunia besar Xuan Ming. Selama bertahun-tahun, reputasi Ji Haobai telah mengguncang 3.000 dunia.
Dalam pertempuran terakhir, bahkan benua Yuanxi membutuhkan para jenius untuk menonton pertempuran. Kali ini pasti akan lebih sensasional. Penatua ke-6 mengangguk. Dikatakan. Sumo mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, Ji Haobai sangat kuat, apa yang harus dia lakukan? Juga, Ji Haobai ditemani oleh seorang wanita tua, dan dia masih ada di alam Taoisme, yang sangat sulit untuk ditangani. Sumo, aku siap sekarang, bisakah kamu meningkatkan kekuatan hukum untukku? Penatua ke-6 memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia adalah keinginannya, dan dia sangat bersemangat. Penatua ke-6, saya dapat membantu Anda meningkatkan, tetapi Anda harus membantu saya sesudahnya. Sumo berkata dengan sungguh-sungguh, Penatua ke-6 adalah orang yang dapat digunakan, dan semua orang dapat mengambil apa yang mereka butuhkan. Kamu berkata, kata Penatua ke-6. Sebenarnya saya bisa meningkatkan kekuatan hukum untuk orang lain, dan saya selalu bisa meningkatkan. Sumo tidak mengatakan apa yang harus dibantu, tetapi mengatakan untuk dirinya sendiri. Apa? Penatua ke-6 tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan beberapa tidak bereaksi. Apa artinya terus meningkatkan? Dia tidak berani memikirkannya. Itu dapat terus meningkat untukmu, berkali-kali. Sumo melempar blok booster. Ah! Penatua ke-6 mendengar kata-kata itu, wajahnya lesu, dan hatinya seperti gempa bumi berkekuatan 18, bergetar dengan panik. Terus tingkatkan. Perbaikan terus-menerus. Maka ini tidak akan melawan langit. Jika Sumo dapat terus meningkatkan untuknya, dia yakin bahwa dia akan menjadi Master Tao di masa depan dan menjadi orang yang sama dengan 10 makhluk tertinggi di Yuanxi Benua. Sebenarnya, dia juga memikirkan apakah Sumo selalu bisa menjadi lebih baik untuk orang lain, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya sama sekali, karena itu terlalu luar biasa. Tetua ke-6, kami berteman. Hanya dengan bekerja sama satu sama lain dan memperlakukan satu sama lain dengan jujur, kita dapat mempertahankan hubungan yang baik. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Iya, iya, jujurlah. Penatua ke-6 sangat bersemangat sehingga nada suaranya berubah. Sekarang, saya akan memperbaiki hukum untuk Anda. Adapun bantuannya, saya akan membicarakannya nanti. Kata Sumo. Oke, Penatua ke-6 mengangguk. Setelah itu, Sumo melintas dan terbang ke kejauhan, menjauh dari laut kekacauan dan ke kedalaman laut kosmos. 6 tetua mengikuti dengan cermat, dan hati mereka penuh kegembiraan. Bab 2870 Peningkatan Berkelanjutan. Sumo membawa Penatua ke-6, menjauh dari laut kekacauan sejauh ribuan mil, dan terbang selama setengah jam sebelum berhenti. Oke, itu cukup terpencil sehingga tidak ada yang akan mengganggumu. Sumo berkata kepada Tetua ke-6 bahwa sering ada prajurit yang masuk dan keluar dari laut kekacauan, jadi mereka harus menjauh. Saya siap. Penatua ke-6 segera mengangguk, dan kemudian, dengan lambaian tangannya yang besar, sosok-sosok padat muncul di sekujur tubuhnya, dan ada lebih dari 100 orang. Ini, bagaimana kamu menemukan begitu banyak orang? Sumo bertanya tanpa berkata-kata. Dia tidak menyangka bahwa Tetua ke-6 telah mempersiapkan lebih dari 100 orang, dan hampir 90% dari mereka berasal dari alam kultivasi. Tentu saja, ratusan orang ini sekarang telah ditundukkan, semuanya tampak kusam, seperti pasak kayu. Untuk meningkatkan kultivasi Anda, tentu saja, semakin banyak pengorbanan, semakin baik. Selain itu, kultivasi orang-orang ini tidak sebagus milikku, jadi tentu saja kamu harus mempersiapkan lebih banyak, sehingga kamu dapat bersiap. Penatua ke-6 berkata sambil tersenyum. Bukankah orang-orang ini hanya yang kamu tangkap dengan santai? Sumo bertanya dengan bingung. Meskipun dia juga membutuhkan kristal hukum, dia tidak ingin melahap orang yang tidak bersalah. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Karena Anda membiarkan mereka berkorban, maka orang-orang ini secara alami adalah orang-orang terkutuk. Tidak sayang untuk mati. Penatua ke-6 tersenyum dan melanjutkan, untuk mencegah orang-orang ini menjadi terlalu kuat, roh dan jiwa primordial mereka telah sepenuhnya dipenjara, dan mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Oke, mari kita mulai. Sumo menarik napas dalam-dalam dan sedikit bersemangat, karena ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik dunia penciptaan yang bagus, jelas Penatua ke-6 tidak dapat menggunakannya, dan sisanya adalah dia. Dia diam-diam menantikan seberapa kuat kekuatan hukumnya sendiri jika dia menggabungkan kristal hukum tingkat tinggi yang cukup. Setelah mengatakan itu, Sumo segera memulai, dan langsung melepaskan roh primordial Ji terlarang, melahap lebih dari 100 pria kuat. Kemudian, untuk memurnikan roh primordial orang-orang ini dan memurnikannya menjadi kristal hukum. Namun, Sumo segera menemui kesulitan, karena pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi sangat sulit untuk disempurnakan. Misalnya, di antara kelompok orang ini, ada 10 pembangkit tenaga listrik yang berada di alam keberuntungan.
Bahkan jika roh primordial orang-orang ini dipenjara dan tidak dapat menggunakan kekuatan mereka, masih sulit untuk disempurnakan. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa Sumo tidak dapat memperbaikinya, itu hanya membutuhkan banyak waktu, dan waktu ini dapat diperpanjang 1000 atau 10.000 kali. Sangat sulit untuk disempurnakan. Hati Sumo sedikit tenggelam, tetapi yang lain tidak mengalami banyak kesulitan. Bahkan pembangkit tenaga listrik dengan kekayaan kecil di alam, diperkirakan memperbaiki 1 jam bukanlah masalah, tetapi kekayaan besar di alam tidak menjadi masalah. Diperkirakan tidak akan bisa disempurnakan dalam beberapa tahun. Sederhananya, Sumo tidak memurnikan 10 orang yang berada di alam ciptaan, tetapi memurnikan semua orang. Selama 5 hari, Sumo terus menyempurnakan hampir 100 orang yang tersisa, menyempurnakan mereka menjadi total 93 kristal hukum. Penatua ke-6 telah menunggu dengan cemas. Meski jantungnya sudah berhenti berdetak, tidak dapat dipungkiri bahwa ia akan merasa tidak nyaman ketika menghadapi masalah ini. "Apakah kamu baik-baik saja?" Melihat Sumo membuka matanya, tetua ke-6 buru-buru bertanya, karena Sumo memberi Star Master Guangxian peningkatan hukum, tetapi momennya sudah berakhir. Dan sekarang, sebenarnya butuh 5 hari penuh, yang membuatnya sedikit khawatir, khawatir ada yang tidak beres. Yang disebut kekhawatiran adalah kekacauan, yang merupakan situasi penatua ke-6. "Tidak masalah, beri aku jejak jiwamu." Sumo berkata, meskipun dia tidak membutuhkan jiwa pihak lain sama sekali, tetapi dia melakukannya dengan cara ini pada awalnya, jadi tentu saja langkah ini tidak dapat dihilangkan sekarang. "Ini kamu." Penatua ke-6 sudah siap dan menunggu, dan segera menyerahkan sinar jiwanya kepada Sumo. Sumo mengambil alih jiwa ilahi, melahapnya secara langsung, memurnikannya secara instan, dan kemudian menutup matanya untuk mengatur napasnya. Setengah jam kemudian, Sumo membuka matanya, membalik telapak tangannya, dan 20 kristal hukum muncul di telapak tangannya. "Penatua ke-6, 20 kristal hukum ini seharusnya cukup bagimu untuk menerobos." Sumo menyerahkan 20 kristal hukum kepada 6 tetua. 20 kristal hukum ini semuanya ada di alam ciptaan. Seniman bela diri Xiao Cheng disempurnakan dan disempurnakan. "Bagus, bagus." Penatua ke-6 gemetar. Dia mengulurkan tangannya, mengambil kristal hukum, merasakannya sebentar, dan kemudian mulai menyatu. Kecepatan fusi 6 tetua tidak cepat, karena mereka memahami saat bergabung. Melihat ini, Sumo juga mulai menggabungkan dirinya. Dia juga memiliki sejumlah besar kristal hukum, yang semuanya adalah kristal hukum cahaya. Saat ini, hukum cahayanya berada di urutan ke-8 akhir, dan peningkatan yang cepat tidak menjadi masalah. Waktu berlalu dengan lambat, dan Sumo dan Penatua ke-6 terus bergabung. Kekuatan hukum cahaya Sumo terus meningkat, dari tahap akhir tahap ke-8 ke tahap awal tahap ke-9, dan kemudian dari tahap awal tahap ke-9 ke tahap tengah tahap ke-9. Dibutuhkan setengah bulan untuk meningkatkan beberapa level berturut-turut. Karena kekuatan hukum pada tingkat ini, kesulitan integrasi sangat meningkat, dan butuh waktu lama untuk memahaminya. Sumo, lagi, hampir. Pada saat ini, tetua ke-6 tiba-tiba membuka matanya, wajahnya memerah, dan matanya tertuju pada Sumo. Setelah setengah bulan integrasi dan wawasan, kekuatannya hanya tinggal sedikit lagi untuk menerobos. Hukum cahayanya adalah tahap akhir tingkat ke-9, dan selama dia membuat terobosan, dia dapat mencapai kesempurnaan besar tingkat ke-9. Untukmu. Tanpa ragu-ragu, Sumo segera memberi penatua ke-6 hukum kristal kecepatan ekstrim, dan pihak lain buru-buru mulai menyatu. Beberapa jam kemudian, tetua ke-6 membuka matanya lagi, matanya sangat cerah, dan seluruh dirinya penuh dengan kegembiraan yang luar biasa. "Hahaha, gelombang. Penatua ke-6 tertawa liar, dan hatinya sangat menyegarkan. Kekuatan hukumnya akhirnya menerobos, mencapai tingkat kesempurnaan besar tingkat ke-9 dari urutan ke-9 akhir. "Elder ke-6, kapan Anda akan menerobos ke Dao Realm?" Sumo bertanya. Dia tidak memberitahu pihak lain bahwa pihak lain telah menaikkan hukum 1 tingkat, dan dia telah meningkat 3 tingkat. Namun, yang membuatnya tertekan adalah bahwa hukum cahaya telah mencapai tahap tengah dari urutan ke-9, tidak peduli bagaimana dia mengintegrasikannya, kekuatan hukum tidak akan meningkat lagi. Sumo mengerti bahwa itu karena perpaduannya telah meningkat terlalu banyak. Dia perlu menghabiskan banyak waktu untuk sepenuhnya mengintegrasikan hukum cahaya yang tak tertandingi dalam pikirannya, dan sepenuhnya mengendalikan misterinya, sehingga dimungkinkan untuk meningkatkan lagi. Secara keseluruhan, dia makan terlalu banyak pada satu waktu dan harus mencernanya sebelum makan lagi. Alam Dao. Penatua ke-6 tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Seberapa mudah untuk mencapai alam Dao. Kekuatan hukum saya saat ini telah mencapai kesempurnaan agung tingkat 9. Namun, jika Anda ingin mencapai ranah,
Ini masih jauh dari cukup, jalan cahaya perlu dipahami dari hukum cahaya. Terus memadukan kristal hukum, banyak perpaduan. Sumo bertanya, tetua keenam memiliki efek yang besar padanya, jadi dia ingin dengan cepat meningkatkan kekuatan tetua keenam. Secara teoritis, itu seharusnya jauh lebih cepat, tetapi ranah Tao adalah rintangan besar, dan itu tidak dapat dicapai dalam satu gerakan. Kata penatua keenam. Yah, aku akan membantumu. Sumo mengangguk dan merenung sejenak, sekarang, ketika kita pergi ke dunia besar Xuanming, kita tidak dapat melewatkan Ji Haobai, dan kita akan membuat pengaturan ketika kita tiba di dunia besar Xuanming. Oke, ayo pergi. Penatua keenam mengangguk, dan segera kembali ke laut kekacauan bersama Sumo. Dengan promosi ini, tetua keenam menjadi lebih baik kepada Sumo. Dia tahu bahwa pencapaiannya di masa depan bergantung pada Sumo. Segera, keduanya datang ke laut kekacauan, menemukan lorong kacau yang mengarah ke dunia besar Xuanming, dan segera pergi ke dunia besar Xuanming. Bab 2871 Dunia Besar Xuanming. Dalam perjalanan ke dunia besar Xuanming, Sumo dan tetua keenam sama-sama diam, keduanya tidak takut pada Chaos Divine Thunder, dan mereka berdua memahami hukum saat di jalan. Meskipun kristal hukum terintegrasi, kekuatan hukum telah meroket untuk keduanya, tetapi mereka masih membutuhkan banyak pemahaman dan pemahaman menyeluruh untuk sepenuhnya mencerna keuntungan. Terutama Sumo, kekuatan hukum meningkat terlalu cepat, dia membutuhkan banyak pemahaman untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Beberapa bulan kemudian, keduanya datang ke dunia besar Xuanming dengan lancar. Dunia besar Xuanming tampaknya tidak jauh berbeda dari dunia besar Yunlan, tetapi ruangnya lebih stabil, dan ada aura suram dan dingin yang kuat mengambang di langit berbintang. Elder 6, di mana Ji Haobai menantang Jing Chu. Berdiri di luar pintu keluar Chaos Passage, Sumo bertanya kepada penatua keenam di sampingnya, menatap langit berbintang yang tak terbatas. Jing Chu adalah anggota kuil Xuanming di dunia besar Xuanming. Kita bisa menunggu di dekat kuil Xuanming. Ikut denganku, penatua keenam berkata, dan setelah dia selesai berbicara, dia membawa Sumo pergi dengan cepat. Sumo, apakah 10 kristal pengorbanan dimurnikan atau tidak? Selama penerbangan, tetua keenam bertanya kepada Sumo bahwa sebelumnya, Sumo telah memberitahu dia bahwa ada 10 pengorbanan dengan tingkat kultivasi tertinggi, dan kristal hukum belum disempurnakan. Ini disempurnakan, dan ketika Anda mencapai tujuan Anda, saya akan membantu Anda mengintegrasikannya, sehingga Anda dapat mencapai keadaan Dao sesegera mungkin. Sumo berkata, untuk penatua keenam, dia bisa dikatakan tidak berusaha keras. Tidak mungkin, dia membutuhkan bantuan seorang Tao yang kuat, dan hanya bisa mengandalkan tetua keenam. Bagus. Penatua keenam tersenyum dan berkata, Sumo, penatua ini tahu tujuan bantuan Anda, jangan khawatir, penatua ini akan melakukan yang terbaik, kami akan bekerja sama dengan tulus, dan masing-masing akan mendapatkan apa yang kami butuhkan. Ini yang terbaik, Sumo mengangguk. Tanpa sepatah kata pun, tetua keenam membawa Sumo melintasi langit berbintang yang luas, dan akhirnya sampai di sekitar bintang besar. Bintang ini, bernama Xuanming Xing, adalah bintang utama dunia Xuanming dan lokasi kuil Xuanming. Dunia besar Xuanming adalah dunia yang besar dan bersatu, dan kuil Xuanming adalah penguasa, memimpin pasukan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia besar. Tampaknya di dunia besar Xuanming, kebanyakan dari mereka berkultivasi tipe Yin dan Taoisme dingin. Melihat bintang misterius di depannya, Sumo berkata dengan suara yang dalam, sebagian besar bintang di sepanjang jalan mengandung Yin dan dingin yang sangat kuat. Napas, bahkan bintang misterius ini tidak terkecuali. Yah, ini adalah aliran utama Taoisme di dunia besar Xuanming, tetapi ada juga banyak orang yang mempraktikkan Taoisme jenis lain, dan itu dapat dianggap sebagai 100 bunga bermekaran. Penatua keenam. Mari kita tenang dulu, sambil meningkatkan kekuatan kita, sambil menunggu Ji Haobai. Kata Sumo. Segera, tetua keenam dan Sumo mendarat di bintang dekat Xuanming Xing dan mendarat di pegunungan. Ketika dia bersentuhan dengan bumi, Sumo benar-benar merasa bahwa kekuatan udara dingin di dunia besar Xuanming ini tidak terbayangkan. Bertahan hidup. Penatua keenam, kali ini saya datang ke sini untuk menemukan Ji Haobai. Konsekuensinya tidak dapat diprediksi dan konflik besar dapat pecah. Karena itu, saya harap Anda dapat menerobos sesegera mungkin. Sudah kurang dari 2 tahun, jadi sebaiknya Anda menerobos sebelum Ji Haobai tiba. Petik 2. Di lembah, Sumo dan tetua keenam duduk bersila saling berhadapan, katanya dengan sungguh-sungguh. Penatua ini tidak dapat menjamin terobosan, tetapi dia pasti akan mencoba yang terbaik. Penatua keenam mengangguk, dan dia secara alami tahu bahwa pendekatan Sumo terhadap Ji Haobai jelas bukan kenangan. Bahkan jika Sumo datang ke sini, kemungkinan besar dia tidak akan pernah diselamatkan.
Ini bukan yang ingin dia lihat, jadi dia akan mencoba yang terbaik untuk menerobos. Selama dia menerobos ke Dao Realm, dia akan memiliki kekuatan untuk melindungi Sumo. Tidak mungkin bagi Ji Haobai untuk membawa terlalu banyak pria kuat ke sini, paling banyak wanita tua. Jika dia menerobos ke alam Dao, meskipun dia tidak mungkin mengalahkan wanita tua itu, dia masih memiliki kekuatan untuk melindungi Sumo. Ini dia, mari kita gabungkan secara langsung. Sumo mengulurkan telapak tangannya, dan di telapak tangannya ada 10 kristal hukum, yang merupakan kristal hukum dari 10 tuan di alam ciptaan, yang sangat kuat. Sumo tidak meninggalkan satupun dari mereka, dan memberikan semuanya kepada tetua keenam, karena ini tidak berguna baginya. Karena hukum cahayanya, dia telah meningkat terlalu banyak pada satu waktu, dan tidak ada gunanya untuk berintegrasi kembali sekarang. Terima kasih. Enam tetua mengepalkan tangan mereka, mengambil 10 kristal hukum, dan mulai menyatu. Dan Sumo juga menutup matanya. Dia ingin terus memahami hukum cahaya, dan kemudian mengandalkan hukum cahaya yang kuat untuk menyerang alam ciptaan. Meskipun, sekarang dia telah mencapai kesempurnaan besar dari alam atas, dia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan Ji Haobai, tetapi waktunya telah tiba untuk membuat terobosan setelah kultivasi bertahan begitu lama. Semakin kuat basis kultivasi, semakin aman. Saat ini, satu-satunya hal yang dia harapkan adalah bahwa ketiga Jin Wuxiang masih hidup, berharap Ji Haobai tidak membunuh mereka. Saat berlatih, hati Sumo dengan cepat menjadi tenang. Terus-menerus memahami hukum cahaya, dia tidak perlu memahaminya sendiri, dia hanya perlu mengintegrasikan hukum dari fusi, yang lebih dari 100 kali lebih sederhana daripada memahami hukum sendiri. Waktu berlalu perlahan dalam latihan. Pertempuran antara Ji Haobai dan Jing Chu semakin dekat dari hari ke hari. Xuan Mingxing menjadi hidup, dan seniman bela diri dari dunia besar lainnya datang dalam aliran tanpa akhir, dan mereka menetap di Xuan Mingxing. Kuil Xuan Ming, sebagai penguasa dunia besar Xuan Ming, juga memutuskan etiket tuan rumah. Semua orang yang datang untuk menonton pertempuran di Xuan Ming Star dihibur oleh kuil Xuan Ming dan mengatur tempat tinggal yang baik. Saat pertempuran semakin dekat, semakin banyak orang datang ke dunia besar Xuan Ming, beberapa sendirian, beberapa dalam kelompok, dan ada aliran tanpa akhir. Pertempuran ini dapat digambarkan sebagai pertempuran paling berpengaruh di antara ratusan dunia tinggi selama puluhan ribu tahun. Kedua sisi pertempuran sama-sama pahlawan tertinggi yang terkenal di Kitab Surgawi Lohua. Selain itu, Ji Haobai jelas ingin menyangkal otoritas Kitab Lohua sendiri. Ada juga orang-orang dari benua Yuanxi, dan tidak lebih dari satu atau dua orang, yang menunjukkan pengaruh pertempuran ini. Waktu berlalu, dan hanya ada 8 hari tersisa sampai tanggal jatuh tempo. Pada hari ini, sesepuh keenam, yang telah dalam keadaan meditasi, tiba-tiba membuka matanya. Sumo, aku akan menerobos. Penatua keenam berkata dengan secercah cahaya. Lalu apa yang kamu tunggu, menerobos dengan cepat. Sumo segera bangun dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu tunggu di sini, aku akan bergegas kembali. Penatua keenam mengangguk, lalu berjalan pergi, menerobos ke alam Dao, dan dia harus menjauh dari Xuan Mingxing. Sumo sedikit terkejut ketika dia melihat ini, tetapi dia berubah pikiran dan mengerti mengapa tetua keenam pergi, tetapi bukankah lebih baik memasuki harta ruang angkasa. Dengan sedikit desahan, Sumo menggerakkan pikirannya dan memasuki harta ruang angkasa. Penatua keenam akan menerobos, dan dia juga akan menerobos. Pada saat ini, Ji Haobai telah datang ke dunia besar Xuan Ming dan menetap di sebuah bintang kecil. Dia membawa beberapa orang, hanya Tian Po, Ji Hailan, dan Lord Taiying. Karena Ji Haobai tidak pernah menyesali surga dan alam manusia selama ini, dan dia tidak perlu membawa banyak orang ke sini. Di puncak gunung, Ji Haobai dan Ji Hailan berdiri berdampingan, dan Yang Mulia Taiying berdiri 10 kaki di belakang. Hailan, apakah kamu tidak tega untuk bertarung sama sekali? Ji Haobai bertanya dengan acuh tak acuh, melihat perbukitan dan hutan aliansi di bawah gunung. Bakat Ji Hailan sangat tinggi, dan juga diperingkatkan dalam buku Surgawi Lohua, atau bahkan lebih tinggi. Ji Haobai tidak cemburu pada sepupu ini, karena dia tidak tahu seberapa kuat Ji Hailan, karena pihak lain tidak suka berkelahi dengan orang lain sama sekali. Ji Haobai belum berdiskusi dengan Ji Hailan selama bertahun-tahun, dan pihak lain tidak mau berdiskusi. Mengapa kamu memiliki semangat juang? Ji Hailan bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. Bakatmu bahkan lebih baik dariku. Apakah Anda tidak ingin membuktikan diri dan mengalahkan dua orang di depan Anda? Ji Haobai bertanya, Ji Hailan adalah anggota terbaru Lohua Tiansu terakhir kali. Di antara orang-orang, Tuan Muda Luohua berada di peringkat ketiga, dan ada dua orang lainnya di depan. Tentu saja, tidak ada yang tahu siapa orang pertama. Bagaimana jika kamu mengalahkannya? Ji Hailan bertanya lagi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan.
Ji Haobai menggelengkan kepalanya tanpa daya. Masih ada 8 hari sebelum tanggal pertempuran. Seberapa yakin kamu? Ji Hailan bertanya lagi, Ji Haobai sudah menantang Jing Chu 2 kali dan gagal, jadi kali ini pihak lain tidak mengizinkannya kalah lagi. Tentu saja, faktanya, kekuatan Ji Haobai sebanding dengan Jing Chu. 60%. Ji Haobai menghela nafas, usahanya yang belum pernah terjadi sebelumnya selama bertahun-tahun, meskipun basis kultivasinya belum membaik, kekuatannya telah meningkat. Ini yang terakhir. Jika gagal lagi, segera kembali ke surga dan alam manusia. Ji Hailan berkata, jika lawan kalah lagi kali ini, mereka tidak bisa terus menantang. Wajah. Ya, Ji Haobai mengangguk. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Lohua ada di sini, dan Hun Ah dari dunia dewa juga ada di sini. Pertempuran ini telah menarik banyak perhatian. Saya harap Anda bisa berhasil. Ji Hailan berkata dengan lemah, dan kemudian melayang menuruni gunung. Hehe, ayo. Ji Haobai terkekeh dan bergumam pada dirinya sendiri, Tuan Luohua, aku, Ji Haobai, pasti akan membuatmu terkesan. Semua orang berpikir bahwa tantangan konstan Ji Haobai adalah untuk menantang otoritas buku surga Lohua, tetapi bukan itu masalahnya, dia hanya ingin mendapatkan perhatian terus-menerus dari Tuan Lohua. Tuan Muda Lohua, wanita paling misterius di benua Yuanshi, seorang wanita yang tidak bisa didekati oleh siapapun di dunia.